Heavenly Jewel Cheng Season 41, Level Tak Terduga Zhou Weiking adalah orang yang sentimental, tapi dia bukan orang yang sembarangan. Kalau tidak, dia tidak akan menolak penyihir kecil di masa lalu. Tanpa diragukan lagi, yang paling dia cintai adalah sangguan binger. Antara Tianer dan dia, itu adalah ledakan kebersamaan mereka selama bertahun-tahun. Adapun sangguan Fei, Er, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda dan tak terlukiskan. Setelah memancing sangguan Feier keluar dari tenda, Zhou Weiking tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia hanya menatapnya kosong, tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku mengajukan pertanyaan padamu. Anda masih menyukai gadis kecil dari gunung salju surgawi itu. Sangguan Feier terus bertanya dengan marah. Namun, cengkeramannya pada kerah baju Zhou Weiking mengendur. Dia belum pernah melihat tatapan bingung di mata licik Zhou Weiking sebelumnya. Terkadang, perasaan tidak bisa dikendalikan. Ketika datang, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya itu, tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba untuk menekannya, itu akan tetap datang. Saya suka Bing Er dan saya juga suka Tianer. Benar, saya akui bahwa saya bajingan. Namun, saya tidak akan pernah menyerah pada salah satu dari mereka. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking berhenti, menatap Sangguan Feier dengan tatapan membara. Sama seperti hari ini, ketika aku melihatmu menangis untukku, aku juga tidak akan pernah menyerah padamu. Anda. Awalnya Sangguan Feier sangat marah padanya, tetapi setelah kalimat terakhirnya, semuanya lenyap seketika. Feier, Zhou Weiking maju selangkah, mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Sangguan Feier menarik tangannya seolah tersengat listrik. Ekspresinya jelas bingung ketika dia berkata, Kamu, bukankah kamu mengatakan ingin pergi ke kota Tianbei? Ayo pergi sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melompat ke udara, melepaskan Ghost Demon Horse miliknya ke tanah. Mendarat di punggungnya, dia memacunya dan berlari kencang. Asteris, Pa Asteris, Zhou Weiking menamparkan dirinya sendiri, bergumam pada dirinya sendiri, "Zhou Weiking, kamu benar-benar bajingan. Seorang pria yang hatinya tidak pernah puas seperti seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Namun, bagaimana jika saya sangat menyukai masing-masing dari mereka, daripada membuat mereka menolaknya dengan menyakitkan, lebih baik, lebih mencintai, dan bekerja lebih keras?" Orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan, dia menggaruk kepalanya, bahkan dia sendiri merasa teorinya sedikit tidak tahu malu, namun. Jika dia tidak tahu malu, dia tidak akan punya istri. Lalu siapa yang menginginkan benda itu? Berani, teliti, dan berkulit tebal, inilah senjata-senjata ajaib yang selalu berhasil memikat hati para gadis. Kuda setan hantu bertanduk tunggal tampak lebih kuat di malam yang gelap, membawa Zhou Weiking bersamanya saat mengejar sangguan Feier. Sepanjang jalan, sangguan Feier telah mendesak kudanya untuk berpacu dengan kecepatan penuh. Zhou Weiking telah mencoba mengujinya beberapa kali, tetapi dia mengabaikannya, menolak untuk berbicara. Dengan kuda setan hantu berlari kencang, jarak lebih dari 200 li dengan cepat tertutup. Di kejauhan, barak barat laut yang terang benderang sudah terlihat. Ketika mereka berada sekitar 10 li jauhnya dari kam utama, Sangguan Veyer berhenti lebih dulu. Zhou Weiking telah mengikuti di sampingnya selama ini dan dia secara alami juga berhenti. Jika mereka terus maju, mereka akan ditemukan oleh tentara di menara pengawas. Keduanya turun, menjaga kuda setan hantu mereka pada saat yang sama. Sangguan Feier berkata dengan putus asa, orang yang tidak tahu malu itu, bagaimana kita bisa sampai ke sana. Zhou Weiking langsung jengkel, apa maksudmu dengan orang tak tahu malu itu? Sangguan Feier mendengus dan berkata, tak tahu malu. Zhou Weiking berkata, apakah kamu tidak punya sayap? Bawa aku dan terbang, itu cara termudah. Kalau tidak, akan lebih merepotkan untuk melewati barak. Angkat kepalamu, membawa Anda lebih seperti itu. Saat dia mengatakan itu, dia melepaskan sayap konsolidasi tingkat dewa miliknya. Sebelum Zhou Waking dapat bereaksi, tubuhnya menyala dan dia berada di belakangnya, tangannya menyelinap di bawah ketiaknya, menggunakan lengan bawahnya untuk memegang tubuh Zhou Waking. Dengan kepakan sayapnya yang kuat, dengan semburan energi surgawi, dia membawa Zhou Waking ke udara, membubung ke langit malam. Dalam posisi seperti itu, selama Zhou Waking tidak mengambil inisiatif untuk menyentuhnya, dia tidak akan bisa menyentuh tubuhnya. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dan itu sama sekali bukan perasaan yang baik. Oi, wanita cantik Pegang rata-rata detak jantung Zhou Weiking semakin cepat. Dia awalnya sedikit takut ketinggian, dan dengan angin malam yang dingin bertiup ke tubuhnya tanpa penyangga itu jelas bukan perasaan yang baik. Huff! jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Sejujurnya, kemampuan terkuat wanita ini bukanlah pertempuran jarak dekat, tetapi pertempuran udara. Suara dingin sangguan feyer terdengar dari atas. "N, pertempuran udara!" Zhou Weiking terkejut. "Siapa yang akan Anda lawan dalam pertempuran udara?" Sangguan Feier berkata, "Tentu saja, mereka yang berasal dari Gunung Salju Surgawi. Gunung Salju Surgawi adalah yang terkuat dari lima tanah suci besar, tetapi mereka tidak memiliki manusia. Mereka hanyalah sekelompok hewan surgawi tingkat tinggi yang telah berkultivasi menjadi bentuk manusia. Dengan demikian, selain kekuatan guru, bed surgawi mereka yang normal, mereka juga dapat berubah menjadi bentuk aslinya untuk bertarung. Di antara mereka, keunggulan terbesar mereka ada di udara." Tiga Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa membuat set ini khusus untukku, bersama dengan permata fisik gandaku, dan tujuan utamaku adalah bertarung di udara. Dengan demikian, set saya disebut Aerial Tyrant Glory Set. Tiga Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa berharap bahwa saya dapat menggunakan set ini untuk mendominasi langit di masa depan dan bertarung secara setara dengan Gunung Salju Surgawi. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sepertinya kemampuan tempur udaramu sangat kuat. Saat kita kembali, tunjukkan padaku Sangguan Feir memberikan hamdingin dan berkata, "Mengapa saya harus menunjukkannya kepada Anda? Anda tidak memiliki sayap, dapatkah set Anda terbang? Mengapa saya tidak menunjukkannya sekarang?" "Tidak, jangan. Aku takut padamu, aku takut ketinggian." Kata Zhou Weiking dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Sekarang, Sangguan Feir telah membawanya tinggi di udara, setidaknya 500 meter di atas tanah. Di bawah naungan langit malam, akan sulit untuk melihatnya dari bawah. Bahkan jika mereka melakukannya, apa yang bisa mereka lakukan? Pada jarak seperti itu, itu sudah di luar jangkauan busur dan anak panah biasa. Senyum nakal muncul di wajah sangguan Feir saat dia berpikir, siapa yang memintamu untuk mengacaukan hatiku, bajingan. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Sifat iblis gadis iblis kecil dari Heaven's Expanse peles keluar sekali lagi. Tiba-tiba, Zhou Weiking merasakan tubuhnya bergoyang, dan dia terjatuh ke samping, hampir membuatnya berteriak kaget. Veyer, apa yang kamu lakukan? Suara tenang sangguan Feyer dengan sedikit nada menggoda terdengar, membiarkanmu melihat dominasi udaraku. Hati-hati, inilah Dragon Shadow 18 Rolls. Saat dia mengatakan itu, sayap di belakang punggungnya mulai berubah dengan aneh. Di bawah kendalinya, sayapnya tiba-tiba ditarik kembali, hanya mengepak sedikit. Pada saat yang sama, dia membawa Zhou Wei King dan membalik ke samping. Saat tubuh mereka jatuh, mereka berputar seperti angin puyuh. Sekarang, Zhou Waking tidak bisa lagi membedakan langit dari tanah, hanya merasakan dunia berputar, seolah jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Wajahnya menjadi pucat. Ketika gulungan ke-18 berakhir, salah satu sayap Sangguan Fei er terbuka lebar dan dia berhenti di udara. Pada saat yang sama, dia bergerak secara horizontal, membuat gerakan melayang yang indah. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, mendorong tubuh Zhou Waking ke atas, melakukan jungkir balik 90 derajat sebelum melayang vertikal ke udara sekali lagi. Meskipun dia menggendong seseorang, gerakannya masih sangat cepat, terkoordinasi, dan gesit. Adapun Zhou Weiqing, dia takut konyol. Ini ratusan meter di udara, dengan tingkat kultivasinya, jika dia jatuh, dia akan hancur berkeping-keping. Tentu saja, dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan dominasi udara Sangguan Feier, dia tidak akan membiarkannya jatuh bagaimanapun caranya. Namun, rasa takut manusia sulit dikendalikan, terutama karena ini adalah pertama kalinya dia melayang begitu tinggi di udara. Pada akhirnya, Sangguan Feier tidak tahan untuk pergi ke laut, dan dia naik ke udara sekali lagi, menstabilkan sayapnya. Mari kita lihat apakah kamu berani melakukan hal seperti itu lagi. Di masa depan, saya tidak akan memukul Anda lagi. Di depan saudara-saudaramu, aku harus memberimu wajah. Namun, permainan udara ini sangat mengasyikkan. Saya bisa melakukannya beberapa kali lagi. Zhou Weiking tidak bersuara, juga tidak bergerak. Sangguan Feier terkejut. Oi, apa kau takut bodoh? Atau pernah pingsan? dia masih tidak mengeluarkan suara, juga tidak melakukan gerakan apapun. Xiao Pang, Xiao Pang. Suara sangguan Feier mulai mendesak. Mungkinkah dia takut konyol? Tepat pada saat itu, sangguan Feier tiba-tiba merasakan perubahan pada tubuh Zhou Weiking. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan getarannya sangat besar. Pada saat yang sama, aura jahat sedingin es menyebar dari lengannya, menyebabkan sangguan Feier menggigil. Apa yang sedang terjadi? Sangguan Feier terkejut karena evil ki yang sedingin es itu. Dia hampir terlempar keluar ruangan sambil menggertakkan giginya. Dia memaksa dirinya untuk menahannya tepat pada saat itu. Setelah aura jahat yang sedingin es, semburan panas ekstrim lainnya meledak. Kali ini, Sangguan Feier tidak dapat menahannya, dan dengan teriakan kaget, lengannya mati rasa, dan tubuh Zhou Wei King terlepas dari tangannya. Xiao Pang, Sangguan Feier langsung melesat mengejar Zhou Wei King yang jatuh pada titik ini. Mereka baru saja melewati kam tentara barat laut, dan mereka sudah berada lebih dari 700 meter dari permukaan tanah. Jatuh dari ketinggian seperti itu, hasilnya bisa dengan mudah dibayangkan. Sangguan Faire tidak melebih-lebihkan kemampuannya di udara, dan dalam sekejap mata, dia telah menyusul Zou Weiking. Namun, ketika dia melihat wajah Zou Weiking, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat ini, wajah Zou Weiking terus berubah warna, terkadang merah padam, terkadang putih pucat. Perubahan kecepatannya sangat cepat, seolah-olah setiap detik, itu akan muncul sekali. Adapun dirinya sendiri, matanya tertutup rapat, tinjunya terkepal erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Terlihat jelas bahwa dia sangat kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyesalan yang tak tertandingi muncul di hati sangguan Feier, dan dia meraih kerah baju Zhou Weiking. Saat dia hendak menariknya kembali, pakaian Zhou Weiking langsung berubah menjadi abu, menghilang di udara. Memang, Bahkan sangguan Feier tidak mampu menahan dingin dan panas, bagaimana seragam militernya bisa menahannya. Jatuhnya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka sudah jatuh sejauh 200 meter. Pada saat yang sama, kecepatan jatuh juga meningkat. Sambil menggertakkan giginya, sangguan Feier menarik napas dalam-dalam, dan api suci tanpa batas yang dia gunakan pada hari sebelumnya dilepaskan sekali lagi. Tanpa ragu, dia memeluk Zhou waking dengan erat. Bab 402 Rasa dingin yang sangat jahat adalah yang pertama memukulnya. Meskipun dia memiliki api suci abadi untuk memblokirnya dengan energi surgawinya, rasa dingin yang menyebar menyebabkan sangguan Feyer hampir berhenti bernapas. Berikutnya datang panas terik, dan di bawah kombinasi dingin dan panas, sangguan Feyer merasakan darahnya dan Kim melonjak hebat, dan dia hampir memuntahkan darah. Jika dia terus memeluk Zhou Waking, mungkin bukan hanya Zhou Waking yang jatuh ke kematiannya, tapi keduanya. Pada saat itu, sangguan Feier menunjukkan kemampuan beradaptasi yang kuat. Dengan setengah memutar pinggangnya yang ramping, dia tiba-tiba melemparkan Zhou waking keluar secara horizontal, setidaknya menyelesaikan kelembaman jatuh 200 meter. Sekali lagi, dia mengejarnya. Begitu saja, berpelukan dan saling melempar, tidak berhenti sama sekali, keduanya terbang ke kejauhan, jatuh dengan cepat. Dengan api suci abadi, sangguan Feier bisa dikatakan menggunakan seluruh kekuatannya. Meski begitu, dia masih tersiksa oleh dua energi yang terus-menerus dilepaskan dari tubuh Zhou Weiking, membuatnya sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Akhirnya, melihat bahwa mereka hanya berjarak 50 meter dari tanah, sangguan Feier menarik napas dalam-dalam. Sekali lagi, dia melemparkan Zhou Weiking secara horizontal, meningkatkan kecepatannya dengan sekuat tenaga. Seperti kilatan cahaya, dia mendarat di tempat Zhou Weiking hendak mendarat. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan Win atribut Heavenly Energy membubung ke udara, menopang tubuh Zhou Waking dan membiarkannya mendarat perlahan. Ketika Sangguan Feier meletakkan tubuh Zhou Waking di tanah, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan dengan suara wah, dia memuntahkan seteguk darah dan duduk di tanah, terengah-engah. Sebelumnya pada hari itu, dia pernah menggunakan api suci abadi sekali, dan itu telah menyebabkan beberapa kerusakan pada vitalitasnya. Sekarang dia telah menggunakannya lagi, bersama dengan serangan panas dan dingin Zhou Waking, dia sudah terluka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar terluka. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk menyembuhkan dirinya sendiri sekarang, karena kecemasan dan sakit hatinya, air mata menggenang di matanya. Xiao Pang, Xiao Pang, aku salah. Apa yang terjadi denganmu? Jangan membuatku takut. Cepat bangun. Xiao Pang, Sangguan Feier tidak berani menyentuh Zhou Waking lagi, dan dia hanya bisa memanggil dengan lembut di telinganya. Bahkan jika dia tidak bersentuhan dengan tubuhnya, dua aura berlawanan yang dilepaskan dari tubuhnya masih bisa mempengaruhinya. Tumbuhan yang tumbuh di utara adalah zona dingin. Tempat mereka mendarat berada di sebelah hutan jenis konifera. Dua pohon pinus yang paling dekat dengan Zhou Weiking sudah mulai layu. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya aura yang dipancarkan dari tubuh Zhou Weiking. Tiba-tiba, tubuh Zhou Weiking bergetar hebat. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah. Panah darah ini terbang secara diagonal ke udara. Menyebabkan udara dalam radius 50 meter dipenuhi campuran dingin dan panas. Adapun Zhou Weiqing, dia jatuh sekali lagi, tubuhnya gemetar semakin hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak sengaja melakukannya, Xiao Pang. Saya salah. Tolong cepat sembuh. Selama Anda baik-baik saja, saya akan menjanjikan apapun kepada Anda. Sangguan Feier mengertakkan gigi dan melemparkan dirinya ke depan, memeluk tubuh Zhou Weiqing dengan erat. Dia tidak lagi peduli dengan keselamatannya sendiri, atau fakta bahwa Zhou Weiqing telanjang. Begitu dia memeluknya, dia tidak ragu untuk memasukkan energi surgawi ke dalam tubuhnya, membiarkan udara panas dan dingin masuk ke tubuhnya. Udara panas dan dingin terlalu mendominasi, satu panas dan satu dingin. Hanya dengan satu pertukaran, Sangguan Feir merasa seolah-olah tubuhnya tidak tahan lagi, dan dia secara tidak sadar ingin melepaskannya. Dengan tingkat kultivasi enam permata, dia tidak dapat menahan invasi udara panas dan dingin, namun dia masih memeluk Zhou Weiking dengan erat, menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi, menggertakkan giginya. Karena, menurutnya, dialah yang menyebabkan semua ini. Hanya dengan menyentuh tubuh Zhou Weiking, rasanya sudah sangat menyakitkan. Berapa banyak lagi rasa sakit yang akan dialami Zhou Weiking? Pada saat itu, yang ingin dilakukan sangguan Feier hanyalah membantu Zhou Weiking berbagi rasa sakitnya. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi juga karena sakit hati. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuknya. Saat rasa sakit yang luar biasa memasuki tubuhnya, dia memeluk Zhou waking lebih erat lagi, takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan melepaskannya. Aku tidak bisa melepaskannya. Jika saya melepaskannya, mungkin saya akan kehilangan dia selamanya. Saat rasa sakit terus meningkat, Sangguan Feier bahkan tidak menyadari bahwa pakaiannya mulai berubah menjadi abu dan menghilang. Sarafnya mulai mati rasa, dan kerusakan meridiannya menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, menetes ke dada Zhou waking di bawah dingin dan panas, pertama kali berubah menjadi es, sebelum naik menjadi kabut merah samar dan menghilang. "Apa aku benar-benar telah jatuh cinta padanya?" tubuh sangguan Fei Er mati rasa, tetapi pikirannya sangat jernih. "Ya, aku benar-benar jatuh cinta padanya, namun dia adalah suami bing er. Bagaimana saya bisa mencuri suami saudara perempuan saya yang telah lama hilang?" "Seperti ini, seperti ini, aku akan mati untuknya. Selama dia bisa hidup, semuanya akan sia-sia." Jika, jika kita benar-benar bisa mati bersama seperti ini, aku bersedia. Dua garis air mata mengalir di pipinya, dan Sangguan Feir tiba-tiba membuka mulutnya, menggigit bahu Zhou Waking. Matanya tertutup rapat, dan selain merasakan sakit di hatinya, dia tidak memikirkan kondisi tubuhnya. Dengan dukungan dari keyakinan keras kepala itu, Sangguan Feir menolak untuk melepaskan pelukannya apapun yang terjadi. Kulitnya mulai memerah dan putih seperti milik Zhou Weiking, dan rambut hitamnya mulai jatuh ke tanah di bawah panas yang jahat dan membara itu. Abu-abu, lalu putih, akhirnya menghilang ke dalam debu. Kekuatan hidupnya juga perlahan memudar. Perubahan tubuh Zhou Weiking memang disebabkan oleh serangkaian gerakan kesulitan tinggi Sangguan Fei'er di udara. Namun, itu bukan disebabkan oleh Sangguan Fei'er, melainkan oleh dirinya sendiri. Saat dunia berputar di sekelilingnya, tiba-tiba Zhou Weiking merasakan seluruh tubuhnya memanas. Panas datang terlalu tiba-tiba dan terlalu ganas. Panas yang kuat sepertinya datang dari setiap sudut tubuhnya, seolah-olah berasal dari kulitnya, sebelum mengalir deras ke tubuhnya. Pada saat itu, pikiran pertama Zhou Weiking adalah roh naga yang dipadatkan. Pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba teringat bagaimana api hijau emas Senbu menutupi seluruh tubuhnya dan bagaimana api hijau emas menghilang. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah roh naga yang dipadatkan. Naga adalah makhluk kuat dari atribut api dan cahaya, dan untuk pembangkit tenaga Dewa Surgawi untuk mengalahkan api hijau emas dengan begitu mudah, itu hanya bisa dijelaskan oleh roh naga yang dipadatkan. Tapi mengapa panas yang terik ini tiba-tiba naik? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Old Sing mengatakan bahwa roh naga pemadatnya hanya akan muncul ketika dia setidaknya berada di tahap sembilan permata? Saat pikiran Zhou Waking dipenuhi dengan pertanyaan, energi dingin yang kuat dan tanpa kompromi meledak, bertemu langsung dengan energi panas. Satu dingin, satu panas, dua energi kuat berbenturan, dan Zhou Weiking langsung jatuh ke dalam rasa sakit yang luar biasa, kehilangan kendali atas tubuhnya. Itulah alasan mengapa Sangguan Feier memiliki perasaan seperti itu. Sebenarnya, alasan mengapa situasi seperti itu terjadi adalah karena fisik Zhou Weiking sendiri. Dia telah mewarisi kekuatan garis keturunan dari Dewa Iblis Kegelapan Harimau, dan manik-manik hitam yang dia makan di masa lalu adalah intisari dari Dewa Iblis Harimau Kegelapan. Dengan demikian, dia perlahan mendapatkan kekuatan Dark Demon God Tiger tumbuh semakin kuat. Kekuatan Dark Demon God Tiger juga telah membantunya membalikkan keadaan beberapa kali, terutama saat dia mengolah perisai Dewa Abadi. Itu telah memainkan peran yang menentukan. Dapat dikatakan bahwa tanpa garis keturunan Dark Demon God Tiger, Zhou Waking akan mati selama terobosan pertamanya. Adapun roh naga yang dipadatkan, itu adalah kekuatan seekor naga. Naga dewasa itu adalah pembangkit tenaga Heavenly Gatier, dan dalam hal tingkat kekuatan. Itu berada pada level yang sama dengan Dark Demon Ga Tiger dan sulit untuk membedakan mana yang lebih kuat. Kekuatan roh naga yang dipadatkan telah dicap ke kulit Zhou Waking sejak awal, dan ketika dia menembus ke tahap ketiga energi surgawi sen, itu telah menyatu ke dalam kulitnya, perlahan menyatu dengan seluruh tubuhnya. Penilaian Sing Tianyi sama sekali tidak salah. Dalam keadaan normal, jika Zhou Waking ingin benar-benar mengaktifkan roh naga yang dipadatkan, dia memang harus berada di tahap sembilan permata. Situasi hari ini hanyalah kebetulan. Zhou Waking telah menebak dengan benar. Api hijau emas yang dilepaskan Senbu telah diserap oleh roh naga padat yang tersembunyi di bawah kulit Zhou Waking. Naga adalah nenek moyang dari semua api, dan tidak ada senjata yang lebih kuat dari milik mereka. Ketika Zhou Waking memperoleh roh naga yang dipadatkan, dia sudah kebal terhadap sebagian besar api di dunia. Bagi roh naga yang dipadatkan, api hijau emas seperti tonik dan langsung diserap ke dalam tubuh Zhou Waking. Atau lebih tepatnya, itu langsung diserap oleh roh naga yang dipadatkan. Bagi Senbu, api hijau emas adalah serangan yang hanya bisa dia keluarkan dengan kekuatan maksimum, dan itu sudah mencapai tahap tujuh permata. Bagi roh naga yang dipadatkan, itu adalah tonik yang sangat bagus. Dengan demikian, setelah menyerapnya, roh naga yang dipadatkan dengan cepat menyerap dan mencernanya, mengisi sendiri kebangkitan roh naga yang dipadatkan awalnya didasarkan pada penyerapan energi surgawi dan kekuatan hidup Zou Waking. Namun, penyerapan ini sangat lambat dan hanya akan menyerap kelebihan energi dari tubuh Zou Waking. Misalnya, energi surgawi atribut api yang diperoleh Zhou Waking melalui skill Devour akan diserap oleh roh naga yang dipadatkan dan itu tidak akan membahayakan tubuh Zhou Waking sama sekali. Kali ini, setelah menyerap begitu banyak sekaligus, setelah roh naga yang dipadatkan mencerna api hijau emas, tubuh Zhou Waking berada dalam kondisi makanan terbalik. Ini adalah panas yang dirasakan Zhou Waking ketika dia berada di udara sebelumnya. Bab 403 yang disebut reverse replenishment sebenarnya adalah energi dari solidified dragon spirit yang menutrisi tubuh Zhou Waking, dan itu sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Namun, Zhou Waking bukanlah master bed surgawi biasa, dan dia sudah memiliki garis keturunan dari Dewa Iblis kegelapan harimau. Karena itu, masalah muncul. Segera setelah efek reverse replenishment dari solidified dragon spirit muncul, energi panas yang membakar dari garis keturunan naga memasuki tubuh Zhou Waking, dan energi Dark Demon God Tiger milik Zhou Weiking langsung diaktifkan. Menyadari penyusup, bagaimana mungkin tirani Dark Demon God Tiger mengizinkannya masuk. Dengan demikian, dua energi garis keturunan bentrok satu sama lain. Jika bukan karena energi harimau dewa iblis kegelapan, Zhou Wei King paling banyak akan merasakan seluruh tubuhnya memanas, dan tak lama kemudian, dia akan terkejut menemukan bahwa tubuhnya telah memperoleh banyak manfaat. Sayangnya, situasi di depannya sangat merepotkan. Energi Dark Demon God Tiger dan energi Solidified Dragon Spirit tidak memberi jalan satu sama lain, bentrok satu sama lain. Dengan tubuh Zhou Waking sebagai medan perang, yang satu sangat panas dan yang, yang lain dingin dan mendominasi. Dengan dua atribut ekstrim yang berbenturan satu sama lain, bagaimana bisa ada gunanya? Ini adalah alasan utama mengapa tubuh Zhou Waking berada dalam masalah yang sangat besar, dan itu bahkan lebih berbahaya daripada saat dia mencoba menerobos titik akupuntur kematiannya. Seperti yang sangguan Feier duga, Zhou Waking saat ini berada dalam rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pikirannya masih jernih. Semua yang telah dilakukan Sangguan Feier, dia bisa merasakannya dengan jelas, dan dia juga bisa mendengar suaranya. Ketika dia merasakan bahwa Sangguan Feier telah dipengaruhi oleh tubuhnya sendiri dan terluka, dia menjadi panik. Sayangnya, begitu dia mendarat, Sangguan Feier benar-benar memeluknya. Energi surgawinya yang kental dan murni telah memasuki tubuh Zhou Weiking, dan itu benar-benar mengurangi rasa sakitnya. Namun, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan dia gemetar, serta kekuatan hidupnya yang terkuras abis. Tidak, Feier, tidak, lepaskan aku. Zhou Weiking hanya bisa berteriak di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa bersuara. Feier akan mati, Feier akan mati. Otak Zhou Waking terasa seperti akan meledak. Saat ini, dia membenci dirinya sendiri dan membenci energi di tubuhnya. Ketika sangguan Feier memeluknya dan berkata bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuknya, hatinya sudah luluh. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah membuatnya meninggalkannya, sehingga dia tidak terus menderita rasa sakit seperti itu. Stimulasi mental yang ekstrim mulai mempengaruhi tubuhnya. 16 titik akupuntur kematian Zhou Weiking berputar dengan keras, mencoba yang terbaik untuk menyelaraskan tabrakan antara dua energi garis keturunan. Namun, itu seperti mencoba memadamkan gerobak yang terbakar dengan secangkir air. Itu hampir tidak bisa mencegah mereka meledak dan membunuh Zhou Weiking. Pada titik ini, hati Zhou Weiking dipenuhi kegilaan. Untuk menyelamatkan sangguan Feier, dia tidak peduli dengan hal lain. Tanpa ragu, dia membuat langkah gila. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tetapi pikirannya masih memiliki kendali atas energi di tubuhnya. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan sangguan Feyer, dia harus mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Paling tidak, dia harus mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak sementara. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus menghentikan dua energi garis keturunan yang saling bertentangan di tubuhnya agar tidak saling bertarung. Dengan tingkat kultivasi Zhou Weiking saat ini, hanya mengedarkan energi langitnya tidak akan cukup untuk melakukan itu. Tentu saja, dia sangat jelas tentang itu. Karena itu, dia melakukan sesuatu yang sangat berani, hampir bunuh diri. Semua energi surgawi di pusaran air energi 16 titik akupuntur kematian untuk melindungi dirinya langsung ditarik keluar oleh Zou Waking. Menggunakan semua kekuatan dalam pikirannya, dia membimbing energi surgawi di pusaran air energi 16 titik akupuntur kematian menuju titik akupuntur kematian ke-17. Titik senke. Posisi, terletak di tengah soket umbilical. Meridian, ren meridian. Setelah dipukul, itu akan berdampak pada saraf interkostal, menggetarkan usus dan kandung kemih, melukai energi vital dan menyebabkan tubuh tidak berfungsi. Tingkat kultivasi Zhou Weiking telah menembus ke tingkat 16 untuk beberapa waktu. Sejak dia meninggalkan Pulau Heavenly Bed, dia telah bekerja keras untuk kultivasinya, tetapi dia tidak lagi mengandalkan skill d untuk melakukannya. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh penerobosan ke tingkat 16 telah digunakan olehnya untuk menstabilkan fondasinya. Saat ini, dia masih jauh dari menembus level ke-17. Namun, saat ini, dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Karena tekanan dari dua energi garis keturunan, pusaran energi di pusaran air titik akupuntur kematiannya beredar dengan kecepatan maksimum, setidaknya dua kali lebih cepat dari biasanya. Tindakannya yang tiba-tiba ini menyebabkan semua pusaran air energi surgawi ditarik keluar dan diarahkan ke titik Senke. Titik Senke adalah titik akupuntur kematian keempat dari bagian ketiga teknik Dewa Keabadian, dan juga ketujuh belas dari semua titik akupuntur kematian. Di bawah aliran energi yang begitu hirup pikuk, pusaran energi surgawi bersama dengan tekanan dari dua energi garis keturunan benar-benar memaksa masuk ke Sen Ke poin meskipun energi surgawinya sendiri tidak cukup kuat. Zhou Weiking sangat jelas bahwa begitu dia menembus titik akupuntur kematian, tubuhnya akan seperti balon yang tertusuk. Pada saat itu, semua energi dalam tubuhnya akan mengalir menuju titik akupuntur kematian, dan dua energi garis keturunan akan mengikutinya. Ada kemungkinan besar bahwa jika dia menggunakan dua energi garis keturunan sedemikian rupa, menyebabkan mereka keluar dari tubuhnya, dia akan mati seketika. Namun, Zhou Weiking yakin bahwa dalam waktu singkat setelah titik akupuntur kematian ditembus, dia akan dapat memperoleh kembali mobilitasnya. Secara alami, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan sangguan Feier. Untuk mencegah kematian sangguan Feier di tubuhnya, dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dia tidak punya pilihan, apapun yang terjadi, dia harus menyelamatkan sangguan Feier. Kalau tidak, bahkan jika dia selamat, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Asteris puf asteris puff, asteris puf asteris asteris kedua titik aku puntur kematian ditembus pada saat yang sama, dan Zhou Weiking langsung merasakan energi di tubuhnya mengalir keluar. Namun, yang mengejutkannya, saat energi menyembur keluar dari tubuhnya, itu justru membuat seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, dan rasa sakit yang luar biasa benar-benar hilang dengan cepat. Namun, masih ada masalah. Meskipun dia telah menembus titik akupuntur kematian, itu tidak seperti yang dia duga, dengan dua energi garis keturunan mengalir keluar dari tubuhnya dan memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali mobilitasnya. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak, tapi saat energi langitnya mengalir keluar, dua energi garis keturunan mengalir menuju titik akupuntur kematian. Kali ini, mereka tidak lagi bertarung, melainkan bertarung untuk mengisi lubang di titik akupuntur kematian. Pada saat itu, sebuah cahaya melintas di benak Zhou Weiking. Dia tiba-tiba mengerti. Dia sebenarnya berhasil menyelesaikan krisis secara tidak sengaja. Sebenarnya, itu sebenarnya cukup sederhana. Dari dua energi garis keturunannya, salah satunya adalah roh naga pemadat yang panas membara, yang lainnya adalah garis keturunan harimau dewa iblis kegelapan yang dingin dan mendominasi. Mereka bahkan bisa dikatakan berlawanan kutub. Jika mereka dibiarkan terus bertarung seperti ini, Zhou Weiking pasti akan mati. Itu karena tidak ada cara bagi kedua energi ini untuk bergabung. Hanya akan ada permusuhan yang intens di antara mereka, dan itu akan menjadi situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Pada saat itu, Zhou Waking memilih untuk menghentikan semua cara untuk mundur, menggunakan energi surgawinya untuk menembus titik akupuntur kematian ke-17, menyebabkan titik akupuntur kematian menerobos, menyebabkan energi surgawi dan kekuatan hidupnya bocor keluar. Ini setara dengan menemukan landasan bersama untuk dua energi garis keturunan yang sangat kuat yang menolak untuk mundur. Itu adalah perlindungan naluriah mereka terhadap Zhou Waking. Tanpa pertanyaan, ketika Zoe Waking menerobos titik akupuntur kematiannya, tidak peduli roh naga yang dipadatkan atau energi garis keturunan dewa iblis kegelapan, mereka berdua akan melindunginya, membantunya menyelesaikan pusaran energi. Di masa lalu, roh naga yang dipadatkan tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, setelah menyerap api hijau emas, ia memiliki energi untuk melakukan hal seperti itu. Dengan demikian, ketika titik akupuntur kematian ditembus, kesamaan antara dua energi garis keturunan memberi mereka kesempatan untuk mencapai kompromi. Berputar di sekitar titik akupuntur kematian, dua energi garis keturunan mulai bergerak dalam hirup pikuk. Pada titik ini, tujuan mereka adalah untuk melindungi Zou Waking, bukan untuk saling bertarung. Saat pusaran energi dari titik akupuntur kematian ke-17 perlahan terbentuk, kedua energi garis keturunan juga mulai tenang. Roh naga yang dipadatkan kembali ke permukaan kulitnya, sementara energi dewa iblis harimau kegelapan perlahan meresap ke dalam tubuh Zou Waking. Krisis itu akhirnya terselesaikan. Bagi Zou Waking, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan telah menembus titik akupuntur kematian lainnya, menyebabkan energi langitnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Zhou Weiking saat ini sama sekali tidak bersemangat. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa menyelamatkan sangguan Feier. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit, energi dalam tubuh Zhou Weiking perlahan menjadi tenang, dan semuanya kembali normal. Bahkan energi surgawinya mencapai puncaknya, dan di akhirnya, menemukan dirinya kembali, mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Tiba-tiba duduk, Zhou Weiking menarik sangguan Feier ke dalam pelukan erat. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya membeku. Sangguan Feier berbaring diam di pelukannya. Nona muda kedua dari istana hamparan surga yang biasanya aneh dan nakal sekarang begitu sunyi. Wajah cantiknya benar-benar kehabisan darah, dan bibirnya putih pucat dengan beberapa noda darah. Karena rasa sakit, dia menggigit bibirnya begitu keras hingga giginya tenggelam jauh ke dalamnya. Air mata darah telah meninggalkan pemandangan mengerikan di sudut matanya. Dia benar-benar telanjang, seluruh tubuhnya memancarkan putih keabu-abuan yang benar-benar tak bernyawa. Tidak ada detak jantung, tidak ada jiwa sama sekali. Memang, dia sudah mati. Dia telah kehilangan semua kekuatan hidupnya. Untuk menyelamatkan Zhou Weiking, dia telah menggunakan semua energi surgawinya untuk melindungi Zhou Weiking ke dalam tubuh Zhou Weiking, tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Di bawah benturan intens dari dua energi garis keturunan, tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan gabungan dari panas dan dingin. Namun, tidak ada penyesalan di wajahnya. Wajahnya damai, seolah kematian adalah hal yang wajar baginya. Bab 404. Lengannya masih melingkar erat di leher Zhou Weiking. Bahkan ketika Zhou Weiking mencoba untuk duduk, lengannya tidak mengendur. Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa semua organ dalam sangguan Feier telah hancur, dan garis meridiannya telah larut. Dia sudah mati. Dia telah mati untuk menyelamatkannya. Bahkan jika penyelamatan ini tidak banyak berguna, dia tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Mulut Zhou Weiking menganga. Dia merasa seolah-olah dia tidak dapat mengeluarkan suara, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Terutama ketika dia melihat rambut hitam sangguan Feier, tanpa sehelai rambut pun, dia merasa jantungnya akan meledak. Dia sudah mati. Dia telah mati untuknya, dan dia tidak dapat menyelamatkannya pada saat ini. Satu-satunya hal yang dipikirkan Zhou Weiking untuk menghidupkannya kembali adalah keahlian kebangkitan ilahi dari Gunung Salju Surgawi. Namun, menggunakan skill kebangkitan tidak diragukan lagi akan datang dengan harga yang sangat mahal. Selain itu, tidak ada waktu baginya untuk bergegas ke Gunung Salju Surgawi tubuh sangguan Feier telah benar-benar hancur dan Zhou Weiking tahu bahwa jika dia menggunakan sedikit saja kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya, kemungkinan besar akan hancur di saat berikutnya dan bahkan cangkang terakhirnya ini akan menghilang darinya. Dunia ini, Zhou Weiking tidak bisa mengeluarkan suara dan bahkan air mata tidak bisa mengalir keluar. Dalam benaknya, dia telah kehilangan kemampuan untuk berpikir dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia merasa seolah-olah hatinya telah tertusuk dan bahkan jiwanya telah tertusuk. Feier. Feyer, kamu, bagaimana kamu bisa mati? Jika saya dapat memutar kembali waktu, saya, saya. Tiba-tiba, mata Zhou Weiking yang berubah menjadi abu-abu tiba-tiba meledak dengan cahaya cemerlang. Memutar kembali waktu, memutar kembali waktu. Pada saat ini ketika dia berada di ambang kematian, keempat kata ini seperti sedotan yang menyelamatkan nyawa untuk dipegangnya. Udara mulai berputar dengan keras. Cakupan, 10 meter. Udara dalam radius 10 meter mulai terdistorsi dengan aneh. Udara tidak memiliki warna, tetapi pada saat ini, ia beriak dengan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Tak terlihat, pusaran air mulai terbentuk dalam radius 10 meter dan fluktuasi energi yang aneh muncul. Empat pasang manik-manik surgawi menyala pada saat yang sama, terutama mata kucing alexandrite terakhir di tangan kiri Zhou Weiking yang memancarkan cahaya terang. Roda atribut di mata Zhou Weiking dengan cepat beralih ke posisi transparan terakhir dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Zhou Waking perlahan mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit. Matanya telah menjadi benar-benar putih. Putih biasanya mewakili kemurnian, tetapi warna putih di matanya dipenuhi dengan kedalaman. Pembalikan waktu, dia tiba-tiba berteriak. Dia akhirnya bisa berbicara, dan suaranya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Di atas kepala Zhou Waking, bayangan besar perlahan terbentuk. Bayangan ini bahkan lebih besar dari wanita naga iblis. Tubuhnya berbentuk silinder, dan setelah membentuk bayangan, ia membentang hampir 20 meter di udara. Dari kelihatannya, itu tampak seperti cacing tanah yang sangat besar, tetapi tubuhnya transparan, dengan hanya mata peraknya yang bersinar terang. Memang, itu adalah gambar keterampilan surgawi lainnya. Selain itu, itu adalah salah satu dari tiga atribut Sein, atribut waktu. Jika siapapun yang tidak mengetahui efek pasti dari skill ini melihat gambar keterampilan surgawi ini, mereka pasti akan terkejut melampaui kata-kata. Bahkan para murid Passion Valley tidak terkecuali. Itu karena untuk dapat melepaskan keterampilan atribut waktu Dewa Surgawi, yang sudah dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas di dunia. Bahkan Master Istana Hamparan Surga, Sangguan Tianyang, akan terkejut melihat keterampilan seperti itu. Namun, jika ada yang tahu persis nama skill ini, mungkin akan ada lebih banyak orang yang menertawakan Zhou Weiking. Nama skill ini disebut Time Reversal. Itu adalah sesuatu yang diperoleh Zhou Weiking di Istana Penyimpanan Keterampilan Pulau Bet Surgawi setelah tingkat kultivasinya mencapai tahap 4 permata. Di Heavenly Bed Island Skill Storing Palace, hanya ada tiga Heavenly God Tier Heavenly Beast. Di antaranya, dua di antaranya tidak dapat diperoleh oleh siapapun di luar pulau Heavenly Bed. Satu-satunya pengecualian adalah yang ini. Itu karena Heavenly God Tier Heavenly Beast ini agak menggelikan. Itu memiliki energi yang sangat besar, tetapi tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif. Atributnya adalah waktu, dan keahliannya adalah pembalikan waktu. Ini adalah satu-satunya keahliannya. Menurut skill Storing Palace of the Heavenly Bed Island, cacing tanah besar ini disebut Time Worm. Meskipun itu adalah Heavenly God Tier Heavenly Beast, bahkan Heavenly King Stage Heavenly Beast dapat dengan mudah membunuhnya. Menghadapi hewan surgawi yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah dari itu, ia akan menggunakan keterampilan pembalikan waktunya untuk menyiksa dan menakut-nakuti mereka. Jika Time Worm menggunakan skill pembalikan waktunya sendiri, maka itu akan dapat membalikkan aliran waktu dalam radius 100 meter ke hari yang lalu, memungkinkan waktu mengalir lagi. Dengan energi langitnya yang sangat besar, itu lebih dari cukup untuk membalikkan ruang dan waktu berkali-kali. Karena itu, meski tidak terlalu kuat, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Istana Hamparan Surga secara kebetulan mendapatkan larva cacing waktu dan menyimpannya di istana penyimpanan keterampilan. Kemudian, ketika sudah dewasa, orang yang rakus dan malas ini telah menjalani kehidupan yang sangat baik di istana penyimpanan keterampilan bet surgawi. Hari itu, Zhou Weiking secara tidak sengaja menabraknya. Begitu dia melihat bahwa itu adalah Heavenly God Tier Heavenly Beast, dia memutuskan untuk mencobanya dan skill store. Awalnya, dia tidak berharap untuk berhasil. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa penyimpanan keterampilan akan selesai begitu cepat, bahkan tanpa perlu menggunakan pencegahan apapun. Dia sudah mendapatkan skill pembalikan waktu. Pada saat itu, Tianer telah menemukan deskripsi keterampilan pembalikan waktu di sudut, dan Zhou Waking hampir memuntahkan darah. Skill ini bisa dikatakan hampir tidak memiliki penggunaan tempur yang sebenarnya. Pertama, dalam proses menggunakannya, selama itu diserang oleh kekuatan eksternal, itu akan segera terputus. Kedua, itu tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif. Fungsinya untuk memundurkan waktu sampai batas tertentu, sampai batas tertentu, sampai batas tertentu. Ini adalah keterampilan atribut waktu yang sangat tidak berguna, dan hanya cacing waktu yang dapat menggunakannya tanpa batas. Itu bukan untuk menyerang lawannya, tapi untuk membuat mereka jijik. Saat itu, Zhou Weiking ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar, namun dia sudah menggunakan skill storing, apalagi yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia ingin mengolahnya kembali, itu tidak mungkin. Siapa yang memintanya untuk linglung karena insiden kerajaan Tiangong dan membuat keputusan tanpa banyak berpikir? Karena itu, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menerimanya. Namun barusan, ketika dia memikirkan kata "pembalikan waktu", dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki keterampilan yang tidak berguna. Dia ingat dengan jelas bahwa skill pembalikan waktu juga merupakan skill atribut absolut. Dengan kata lain, selama itu berada dalam kendalinya, keterampilan pembalikan waktu ini adalah keterampilan atribut mutlak, dan semua yang terjadi dalam rentang itu akan dibalik dan diulang. Mungkin, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Fayer. Dengan demikian, Zhou Weiking tidak ragu sama sekali menggunakan skill ini. Dengan tingkat kultivasi Zhou Weiking saat ini, Keterampilan pembalikan waktu hanya dapat menutupi diameter 10 meter, yang juga merupakan area terkecil yang dapat dicakupnya. Namun, dia hanya bisa membalikkan waktu selama 2 jam. Artinya, dia bisa membalikkan waktu 2 jam. Tentu saja, jumlah waktu yang tepat yang bisa dibalikan berada di bawah kendalinya. Energi surgawi Zhou Weiking, kekuatan garis keturunan, dan bahkan energi jiwanya dengan cepat terkuras keluar darinya begitu pusaran air tak terlihat muncul. Hal lain yang mengganggu tentang keterampilan pembalikan waktu adalah bahwa itu akan langsung menguras semua energi pengguna, terlepas dari basis kultivasi mereka. Bahkan jika mereka hanya membalikkan waktu selama satu menit, mereka masih harus menggunakan seluruh energi mereka. Dengan demikian, apalagi fakta bahwa sebagian besar Heavenly Bad Master tidak memiliki atribut waktu, bahkan jika mereka memilikinya, siapa yang mau menggunakan keterampilan seperti itu untuk menempati slot keterampilan mereka. Lagi pula, hanya ada sedikit orang seperti Zhou Wei King yang memiliki banyak atribut. Tentu, tentu. Zhou Weiking sekarang merasakan keakraban terhadap kata itu. Lagi pula, itu mungkin bisa membantunya mendapatkan kembali sangguan Feier. Segala sesuatu di sekitarnya mulai menjadi tidak nyata. Pusaran air tak terlihat berputar dengan keras, dan dunia berdiameter 10 meter mulai terdistorsi di mata Zhou Weiking. Pada saat ini, dalam penglihatannya, hanya ada dia dan sangguan Feier, dan tanah 10 meter di sekitar mereka. Tubuh Zhou Weiking mulai perlahan jatuh ke belakang. Keterampilan pembalikan waktu telah dimulai, dan semua yang telah terjadi sebelumnya perlahan-lahan berbalik. Pada saat ini, pikiran Zhou Weiking sangat jernih. Sebagai pengguna skill pembalikan waktu, selain bisa berbicara, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tubuhnya juga merupakan bagian dari skill, dan dia dibatasi olehnya, tidak dapat bergerak meskipun dia menginginkannya. Sangguan Feier sekali lagi berbaring di dada Zhou Weiking, dan proses menembus titik akupuntur kematiannya mulai mundur. Semuanya mulai kembali ke keadaan semula. Rasa sakit hebat yang sebelumnya menghilang perlahan kembali, dan apa yang menyebabkan jantung Zhou Weiking berpacu adalah dia benar-benar bisa mendengar detak jantung lain, seolah perlahan pulih. Pembalikan waktu masih berlanjut, dan detak jantung yang awalnya lemah semakin kuat saat rasa sakit Zhou Weiking semakin kuat. Feier, Feier, bisakah kamu mendengarku? Feier. Zhou Weiking meneriakkan nama sangguan Feier di atas paru-parunya. Dia sangat jelas bahwa skill ini akan menghabiskan seluruh energinya, dan dia hanya bisa menggunakannya sekali. Lagi pula, dia hanya bisa menggunakannya sekali selama dua jam. Jika semua energinya terkuras, dan dia bahkan tidak dapat mempertahankan pusaran energi titik akupuntur kematiannya, dia tidak akan dapat memulihkan semua energi langitnya dalam waktu dua jam untuk menggunakannya lagi. Karena itu, bagaimanapun juga, dia harus mengambil kesempatan ini, jika tidak, dia akan kehilangan sangguan Feier selamanya. N. Sangguan Feier mendengus lembut, perlahan membuka matanya. Bab 405 sebagai pengguna skill, Zhou Waking tidak dapat bergerak, tetapi makhluk hidup lain dalam jangkauan skillnya tidak terpengaruh. Sangguan Feier mendengar panggilan Zhou Waking, dan dia, yang juga sangat kesakitan, perlahan membuka matanya. N, Xiao Pang, Xiao Pang, apa kabar? Feier, dengarkan aku, dengarkan aku, Zhou Waking berkata dengan mendesak. Itu karena rasa sakit di tubuhnya perlahan kembali ke puncaknya, dan dia takut tidak bisa berbicara nanti. Feier, kamu harus mendengarkanku, Kondisi saya saat ini adalah karena terobosan dalam kultivasi saya dan tidak berpengaruh pada tubuh saya. Namun, jika Anda menyentuh saya, itu akan menyebabkan aliran darah saya menjadi lamban. Saya telah menggunakan keterampilan pembalikan waktu dan waktu kembali ke keadaan semula. Kami hanya memiliki satu kesempatan sekarang. Nanti, saat tubuhmu pulih dari pembalikan waktu, kamu harus meninggalkan tubuhku. Jangan sentuh aku lagi, tapi jangan tinggalkan radius 10 meter tubuhku. Semuanya akan terjadi lagi. Ah, apa katamu? Sangguan Feier menatapnya, mulut ternganga. Zhou Weiking berteriak keras, kamu harus melakukan apa yang aku katakan, kalau tidak kita berdua akan mati. Kamu harus. Saat dia mengatakan itu, rasa sakit yang hebat di tubuhnya menyebabkan suaranya menjadi serak, dan sangat sulit baginya untuk berbicara lagi. Saat Zhou Weiking berbicara terlalu cepat, Sangguan Feier masih linglung. Namun, perasaan di tubuhnya membenarkan kata-kata Zhou Weiking. Dia menemukan bahwa tubuhnya pulih dengan cepat, dan kekuatan hidup serta energi surgawi yang telah menghilang perlahan kembali ke tubuhnya. Dengan sangat cepat, di bawah kendali Zhou Weiking, pembalikan waktu kembali ke saat sangguan Feier baru saja mendarat di tanah dan hendak melompat ke atasnya. Pada saat itu, waktu membeku. Sangguan Feier menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Keterampilan pembalikan waktu ini memberinya kejutan besar. Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dicapai Xiao Pang? Rambut panjangnya tergerai di depannya dan rambut hitam halus itu telah kembali. Pada saat ini, arus balik berhenti dan waktu kembali normal. Namun, semua yang telah terjadi selama periode waktu ini harus dimulai dari awal. Satu-satunya pengecualian adalah Zhou Weiking sendiri. Dia menggunakan keahliannya, tapi dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi padanya. Dengan kata lain, dalam pembalikan waktu ini, segala sesuatu dalam diameter 10 meter bisa berubah, kecuali dirinya sendiri. Hampir secara tidak sadar, sangguan Feir menghentikan dirinya untuk menerkam Zhou Waking. Melihat tubuhnya gemetar hebat, hatinya kacau balau. Time reversal, dia sebenarnya memiliki skill ini. Tidak, dia berbohong padaku. Jika saya menerkamnya dan memengaruhinya, lalu bagaimana dia bisa menggunakan skill time reversal? Sebagai seseorang dari heavens Expanse palace, dia bisa langsung mengetahui berapa banyak energi surgawi yang dibutuhkan keterampilan ini. Kenapa dia berbohong padaku? Atau apakah saya terlalu banyak berpikir? Apakah ini hasil dari kultivasinya sendiri? Pada titik ini, sangguan Feier akhirnya sadar kembali. Di sisi lain, Zhou Weiking dapat merasakan bahwa sangguan Feier telah berhenti menerkamnya, dan dia sangat gembira. Dia tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah detik keselamatan bagi sangguan Feier. Bagaimanapun, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Xiao Pang, kamu berbohong padaku kan? Sebelumnya, saya menerkam Anda, dan setelah itu, saya tidak tahu apa-apa. Saya, saya pikir saya mati. Paling tidak, saya terluka parah. Anda takut saya akan mati, jadi Anda menggunakan pembalikan waktu untuk memulai kembali semuanya, bukan? Zhou Weiking ingin menangis, tapi dia tidak bisa lagi berbicara. Jika dia bisa, dia hanya ingin mengatakan kepada Sangguan Feier, Kak, bisakah kamu tidak terlalu pintar saat ini? Emosi Sangguan Feier saat ini jauh lebih stabil daripada saat dia menerkam Zhou Weiking. Xiao Pang, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tapi, kau terlihat sangat kesakitan. Selain itu, fluktuasi energi dalam tubuh Anda begitu kuat. Aku, aku sangat takut kamu akan meninggalkanku. Aku tidak ingin mati, aku ingin menemanimu. Tapi, jika, jika kamu mati, apa yang harus aku lakukan? Apakah hanya mungkin bagi saya untuk menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk menyelamatkan Anda? Jika tidak, setidaknya beri saya reaksi. Karena pembalikan waktu, pakaian sangguan Feier masih utuh, tetapi Zhou Weiking benar-benar telanjang. Hati Zhou Weiking dipenuhi rasa takut. Dia benar-benar takut sangguan feyr akan menerkamnya lagi. Aduh, bagaimana dia bisa bergerak? Dia bahkan tidak bisa berbicara. Bagaimana dia bisa membuktikannya? Tiba-tiba, Zhou Weiking memikirkan solusi yang sebenarnya, bukan solusi. Dalam benaknya, dia mulai mengingat bagaimana penampilan sangguan fei. ketika dia benar-benar telanjang, dia tidak bisa mengubah apapun, tetapi reaksi naluriah tubuhnya seperti bola garis batas, dan itu tidak berada dalam jangkauan itu. Dengan demikian, sangguan feir melihat reaksi Zhou Weiking. Kamu, kamu bajingan! Sangguan Fei Er memandangi jamur merah muda yang jelek dan tegak itu, dan dia dengan cepat menutup matanya karena malu. Sebenarnya, upaya Zhou Wei -King efektif. Sangguan Fei Er tahu bahwa jika dia masih bisa melakukan itu, dia pasti akan baik-baik saja. Xiao Pang, jika kamu mati, aku akan menemanimu dalam kematian. Kamu harus hidup. Sangguan Fei Er akhirnya menyerah pada gagasan untuk menerkamnya. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di sampingnya, mengedarkan energi langitnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Semuanya berlanjut sesuai dengan situasi sebelumnya. Ketika Zhou Waking dengan paksa menerobos titik akupuntur kematiannya, Sangguan Feier terkejut, dan dia menerkamnya sekali lagi. Namun, pada titik ini, dua kekuatan garis keturunan Zhou Waking tidak lagi bertarung, dan energi menakutkan tidak lagi memancar dari tubuhnya. Saat dia memasukkan energi surgawinya ke dalam tubuh Zhou Weiqing, sangguan Feier dapat segera merasakan bahwa krisis Zhou Weiqing telah berakhir, dan dia menghela nafas lega. Saat terobosan titik akupuntur kematian berhasil, gerakan memutar dan memutar di sekitar mereka perlahan menghilang. Zhou Weiqing masih tahap bumi tahap ke-17, dan sangguan Feier, yang telah meninggal dalam pelukannya, sekarang berada dalam pelukannya, hidup dan menendang. Namun, Zhou Waking saat ini tidak sepenuhnya energi surgawi, dan bahkan setelah keterampilan pembalikan waktu telah berakhir, energinya masih benar-benar terkuras. Membuka matanya, Zhou Waking melihat Sangguan Fei'er terbaring di tubuhnya, matanya dipenuhi kekhawatiran, dan air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Kehilangan sesuatu, barulah orang tahu bagaimana menghargainya. Kehilangan sesuatu dan mendapatkannya kembali, kembali dari kematian, itu menyebabkan emosinya melonjak secara maksimal. Penglihatannya menjadi gelap, dan karena reaksi jiwanya yang berlebihan serta kelelahan energinya, dia pingsan begitu saja. Sangguan Fei'er ketakutan, tetapi karena dia bersentuhan dengan tubuh Zhou Weiqing, dia secara alami dapat merasakan bahwa dia hanya dalam keadaan koma biasa. Matanya dengan cepat menjadi linglung, dan melihat air mata yang mengalir dari mata Zhou Weiqing, dia merasakan jantungnya berdetak sangat kencang. Apakah dia menangis untukku? Sesuatu pasti telah terjadi sebelum pembalikan waktu itu. Mungkinkah aku benar-benar mati sekali? Xiao Pang, apa yang harus aku lakukan padamu? Saya telah jatuh cinta dengan laki-laki adik perempuan saya, saya. Persis seperti itu, dia menatap Zhou Weiking dengan linglung, menyesuaikan pernapasannya saat dia dengan lembut memasukkan energi surgawinya ke dalam tubuh Zhou Weiking, memberi makan tubuhnya dan merangsang pusaran energi titik akupuntur kematiannya untuk mulai bekerja lagi. Waktu berlalu dengan lambat, menit demi menit. Ketika mereka berdua meninggalkan batalion tanpa tanding, langit baru saja menjadi gelap gulita. Zhou Weiking ingin menggunakan waktu saat kam tentara sedang makan malam, saat pertahanan berada pada titik terendah. Namun, saat ini, sudah larut malam. Sebelumnya, karena ini adalah masalah hidup dan mati, meskipun sangguan Feier telah melihat tubuh telanjang Zhou Weiking, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia tenang dan menatapnya lagi, hatinya berubah. Kulit Zhou Weiking tidak benar-benar putih, tapi warnanya perunggu yang sehat. Meski malam gelap, dengan penglihatan sangguan Feier, bagaimana mungkin dia tidak melihat dengan jelas? Bahu Zhou waking lebar, ototnya jelas tebal dan padat, memberikan rasa aman. Lengannya tebal dan kuat, ototnya jelas. Otot dadanya menggembung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kekuatan dan keindahan. Melihatnya beberapa kali lagi, wajah sangguan Feier memerah, dan dia dengan cepat mengeluarkan pakaiannya sendiri dari cincin tata ruangnya untuk menutupinya. Namun, dia pada dasarnya adalah orang yang berani, dan setelah jantungnya mulai berdetak kencang, rasa ingin tahunya mulai muncul sebelumnya. Dia hanya melihat dadanya, dan tidak melihat ke bawah. Tubuh laki-laki, apa bedanya tubuh perempuan dan laki-laki? Dengan demikian, setelah bertarung kurang dari seperempat jam, tangan sangguan Faye bergetar saat dia diam-diam mengangkat pakaiannya sedikit. Memiringkan kepalanya ke samping, dia menekan detak jantungnya yang berdebar saat dia mengintip ke dalam. Lihat saja, aku akan melihatnya. Aku tidak akan menumbuhkan mata jarumkan. Zhou Weiking aman dan sehat, dan dia sudah dalam suasana hati yang baik, tidak tahu apa yang terjadi padanya. Saat ini, Little Demon Girl dari Heaven's Expanse Palace dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan dia benar-benar mulai mengintip tubuh pria berotot. Di antara ketiga sangguan sister, hanya dia yang berani melakukannya. Feier, Zhou Weiking tiba-tiba berteriak keras, duduk dengan tiba-tiba. Saat energi langitnya perlahan pulih, dia akhirnya terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Saat dia sadar kembali, hal pertama yang dia pikirkan adalah keselamatan sangguan Feier. Dia benar-benar takut semuanya hanya mimpi, dan sangguan Feier sudah mati. Sangguan Feier tidak menyangka Zhou Weiking tiba-tiba duduk. Teriakan nyaringnya menyebabkan tubuh Sangguan Fei membeku karena terkejut. Pada saat yang sama, dia mengangkat pakaiannya, menatap kaget pada bagian yang paling berbeda dari seorang pria dan seorang wanita. Takut oleh teriakan Zhou Weiking, pikirannya kosong. Dia masih mengangkat pakaiannya, matanya masih menatap sok. Aku akan mati, aku akan mati. Bab 406 Jantung Sangguan Feier berdetak kencang. Tertangkap mengintip tubuhnya, kecanggungan di hatinya tak terlukiskan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bagaimana dia bisa menghadapinya di masa depan? Meskipun dia adalah gadis setan kecil dari istana hamparan surga, bagaimanapun juga dia masih perawan. Melihat pemandangan yang jelek itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam benaknya, dengan karakter Zhou Wei King, dia tidak tahu bagaimana dia akan menggodanya. Mungkin, dia akan menggodanya selama sisa hidupnya. Memikirkan kata-kata, selama sisa hidupnya, hati sangguan Feier semakin bergetar. Namun, kecanggungannya tidak berlangsung lama. Detik berikutnya, sebuah lengan yang kuat melingkari tubuhnya, menariknya ke dalam pelukan yang erat. Aroma maskulin yang kuat menyerang inderanya, dan wajah sangguan Feier mendarat tepat di leher dan bahu Zhou Weiking. Lengannya yang kuat memeluknya erat-erat, membuatnya merasa tercekik sejenak. Feier, Feier, kamu benar-benar baik-baik saja. Kamu benar-benar masih hidup. Itu bagus, itu bagus. Zhou Weiking berteriak tidak jelas, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Sangguan Feier merasakan bahu dan bajunya basah seketika. Dia memeluknya erat-erat, dan sangguan Fei'er merasa pikirannya kosong. Detik berikutnya, sensasi terbakar yang belum pernah dia rasakan menyebar dari tubuh Zhou Weiking ke seluruh tubuhnya. Itu bukanlah perasaan yang ditimbulkan oleh energi apapun, tetapi perasaan yang datang dari hatinya. Dia tidak menggodanya, yang dia pedulikan adalah keselamatannya. Emosi yang sebenarnya menyebabkan hati sangguan Fei'er terasa seolah-olah telah dibakar. Meskipun dia bajingan, bajingan, pada saat itu, dia begitu nyata. Pelepasan emosi itu menyebabkan sangguan Feyer merasa seolah-olah dia akan meleleh dalam pelukannya yang membara. Tanpa sadar, tangannya perlahan bergerak ke punggungnya dan memeluknya kembali. Feyer, tahukah kamu, Anda menakuti saya sampai mati. Bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Bagaimana Anda bisa bertahan ketika Anda tahu bahwa berbaring di atas saya akan menyebabkan masalah? Tahukah Anda, jika bukan karena skill pembalikan waktu, Anda pasti sudah mati. Jika Anda mati, apa yang akan saya lakukan? Aku akan mati bersamamu, atau menderita selama sisa hidupku. Feir Feir Zhou waking hampir histeris saat melepaskan emosinya sendiri, tetapi Sangguan Feir tidak pernah merasa bahwa dia lebih menggemaskan daripada sekarang. Pelukannya yang lebar dan lengannya yang kuat menarik hatinya ke sisi hatinya dan menusuknya bersama seperti anak panah yang tak terlihat. Dia bisa merasakan cintanya, cintanya yang tanpa pamrih. Pada saat itu, Sangguan Feir tidak ingin memikirkan hal lain, membuang semua kekhawatirannya ke belakang kepalanya. Dia hanya ingin berada dalam pelukannya seperti ini, berada dalam pelukannya selama sisa hidup mereka. Xiao Pang saat ini hanya miliknya. Begitu saja, berpegangan pada sangguan Feier, Zhou Weiking tidak ingin melepaskan apapun yang terjadi. Mampu merasakan detak jantungnya, merasakan kehangatan tubuhnya, itu adalah perasaan yang luar biasa. Pada titik ini, dia mencintai Tai Muom sampai mati. Siapa bilang skill pembalikan waktu tidak berguna, itu yang menyelamatkan Feiernya. Setelah beberapa lama, emosi gelisah Zhou Waking akhirnya sedikit tenang. Dia menundukkan kepalanya perlahan, menatap orang yang ada di pelukannya. Sangguan Feier membenamkan kepalanya di pelukannya, menekan dadanya yang kokoh. Saat ini, dia tidak terlihat seperti Little Demon Girl dari Heavens Expanse Palace, malah terlihat seperti anak kucing kecil yang penurut. Feier, Zhou Waking memanggil dengan lembut. N, Sangguan Feier menutup matanya, menjawab dengan lembut. Mendengar suaranya, Zhou Waking merasa seolah-olah dia telah mendengar suara alam. Itu berarti dia tepat di depannya, hidup dan sehat. Melihat bibir merahnya yang lembut, Wei waking tidak bisa lagi menahan diri. Dengan lembut, dia menangkup wajahnya di tangannya, membawanya lebih dekat dengannya. Sangguan Feier masih tidak membuka matanya, wajahnya memerah, bulu matanya yang panjang dan keriting sedikit berkibar. Namun, dia tidak mengelak, juga tidak melakukan gerakan apapun untuk melawan. Akhirnya, Bibir mereka tidak lagi terpisah, dan ketika bibir Zhou Weiking menyentuh bibir Sangguan Fei'er, dia tidak bisa menahan diri dan menciumnya dalam-dalam. Ciuman Sangguan Fei'er agak tidak berpengalaman. Meskipun ini bukan ciuman pertamanya, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menerima ciumannya. Ciuman Zhou Weiking penuh dengan invasi, memegang erat Sangguan Fei'er di lengannya, membiarkannya berbaring telentang sambil terus menikmati bibirnya. Zhou Weiking tidak terus melanggar Sangguan Fei'er. Saat ini, di dalam hatinya hanya ada cinta untuk sangguan Feier, dan tidak ada nafsu. Selama dia masih hidup, itu sudah cukup bagi Zhou Weiking. Dia benar-benar takut sangguan Feier akan menjadi seperti boneka porselen, hancur di depannya sekali lagi. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa menerimanya. Ciuman ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, sampai sangguan Feier menggigit lidah Zhou Weiking dengan ringan sebelum berhenti. Zhou Weiking mengangkat kepalanya dan membuka matanya, tepat pada waktunya untuk melihat Sangguan Fei, er menatapnya dengan mata terbuka lebar, bulu matanya yang panjang berkibar saat dia berkedip. Pang, kenapa aku merasa sedikit pusing? Sangguan Fei er berkata dengan lembut, wajahnya memerah, terlihat sangat menggemaskan. Ah, pusing, Zhou Weiking terkejut, dan dia dengan cepat mengangkatnya, menekan kepalanya dengan tangannya. Konyol, itu bukan tubuhku. Sangguan Fei er meninjunya dengan putus asa, tapi dia bersandar di bahunya dengan gembira. Feyer, jangan membuatku takut. Oke, okay. hatiku sudah pada batasnya. Jika kamu mati lagi, aku bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Aku khawatir hatiku akan meledak dan mati untukmu. Zhou Weiking menghela nafas lega. "Konyol!" sangguan Feier terkikik. Zhou Weiking memeluknya dengan erat. Pada saat ini, dia benar-benar pulih dari bayang-bayang kematian. Sangguan Feier mengambil napas dalam-dalam, dia membiarkan angin malam yang sejuk sedikit mendinginkan suhu tubuhnya. Memeluk pinggang lembut sangguan Feier. Melihat penampilannya yang imut dan patuh, cinta di hatinya tidak berkurang sama sekali, malah menyulut nafsu dan keinginannya. Apa yang menusukku? Sangguan Feir merasakan sesuatu menekan tubuh bagian bawahnya, dan dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Zhou Waking tidak menghentikannya, dan ketika Sangguan Feir benar-benar menyentuh benda nakal itu, dia tertegun sejenak. Mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Waking, dia melihat wajahnya yang nakal, tetapi cahaya di matanya seolah-olah dia ingin memakannya. Kamu, kamu. Zhou Weiking menunduk, menekan dahinya ke dahinya. Apakah kamu tidak penasaran untuk melihat? Biarkan saya memberi Anda beberapa pengetahuan sekarang. Benda milikku itu berbeda dengan milikmu, ia memiliki dua bentuk. Salah satunya adalah bentuk tidur, dan yang lainnya adalah bentuk bangun. Saat ini, itu sudah terbangun. Zhou Weiking, bajingan nakal. Pinggang ramping sangguan Feier sedikit bengkok, dan dia melompat. Bagaimana mungkin Zhou Weiking membiarkannya kabur? Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menariknya kembali. Namun, Hal yang tragis adalah Zhou Waking telah tersihir oleh kelembutan Sangguan Feier. Bagaimanapun, gadis iblis kecil dari istana hamparan surga adalah gadis iblis kecil dari istana hamparan surga, dan cengkramannya pada bagian tertentu semakin erat, menyebabkan tangan Zhou Waking berhenti di udara. Bajingan nakal, jika kamu berani bergerak lagi, aku akan menjatuhkan bendamu itu ke kondisi tidur sehingga tidak akan pernah bisa bangun lagi. Wajah Sangguan Feier memerah, tapi dia masih berani mengintip benda yang terbangun. Seketika, dia merasakan seluruh tubuhnya memanas, dan dia segera melepaskannya, melompat ke samping. Feier. Zhou Weiking dengan cepat melompat, menerkam ke arahnya dengan ekspresi jahat di wajahnya, seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Sangguan Feier terkikik, dan dengan gesit mengelak, dia menghindari serangan itu. Lagi pula, dia bukan sangguan Bing Er, dan tidak akan mudah bagi Zhou Weiking untuk mendapatkannya. Sekarang, Zhou Weiking mulai menyesal, menyesali bahwa ketika dia menciumnya sebelumnya, dia tidak memanfaatkan situasi untuk Ayo pergi, berhenti main-main. Ayo mulai bisnis dulu. Sangguan Feier sekali lagi menghindari pengejaran Zhou Weiking, sambil tersenyum malu-malu. Zhou Weiking berhenti dan menggaruk kepalanya. Baru kemudian dia ingat untuk apa dia keluar. Mengambil satu set pakaian bersih dari cincin tata ruangnya, dia memakainya, nafsu di hatinya perlahan menghilang. Namun, melihat sangguan Feier yang tersenyum, hatinya dipenuhi dengan rasa puas. Tidak peduli apapun, Fairku masih hidup. Di masa depan, saya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Baru saat itulah Sangguan Fair bergerak ke sisinya, secara terbuka memegang tangannya, cekikikan sambil berkata, "Ayo pergi, ayo pergi." Dia selalu menjadi orang pemberani yang berani mencintai dan membenci, dan karena dia sudah mengenali perasaannya sendiri, dia tidak akan lagi berusaha menyembunyikannya. Melihat Zoe King matanya yang indah dipenuhi dengan kebahagiaan, seperti dua bulan sabit. Zhou Weiking memegang tangan kecilnya yang lembut, hatinya memanas sekali lagi. Feier, biarkan aku menciummu lagi. Sangguan Feier segera memasang wajah tegas dan berkata, tidak. Meski aku akui, aku sudah jatuh cinta padamu. Namun, bagaimanapun juga, Anda adalah pria Binger. Tanpa izinnya, Anda tidak diizinkan menyentuh saya lagi. Kalau tidak, jangan salahkan instruktur ini karena tidak sopan. Zhou Weiking menghela nafas dalam hatinya. Dia sekarang mengerti Makun dengan sangat baik. Ketika seorang pria tidak bisa mengalahkan wanitanya sendiri, itu pasti menyedihkan. Namun, Zhou Weiking selalu optimis. Setelah beberapa saat mengalami depresi, dia langsung memikirkan sesuatu. Sekarang sangguan Feier juga jatuh cinta padanya, jika di masa depan dia dan Bing Er bersama dengannya, mereka akan menjadi saudara kembar. Wajahnya persis sama, hehe. Tanpa mengetahui alasannya, pada saat ini, Zhou Weiking mau tidak mau memikirkan wajah sedingin es Sangguan Su Er. Sepertinya dia harus mengalahkannya sebelum dia bisa bersama dengan Bing'er. Jika gadis es batu itu tahu bahwa dia bersama Feier, siapa yang tahu seperti apa reaksinya? Pada saat ini, langit di kejauhan berangsur-angsur memutih. Malam diam-diam menyelinap pergi begitu saja. Bab 407. Zhou Weiking menarik Sangguan Feier saat mereka menuju Kota Tianbei. Pada saat mereka tiba di gerbang utara Kota Tianbei, langit sudah cerah. Dari jauh. Zhou Weiking melihat Little Four berdiri tidak jauh dari gerbang kota, melihat ke arahnya. Dia memiliki kesepakatan dengan Lin Tianou bahwa dia akan mengatur seseorang untuk menunggunya di sini setiap pagi. Lagi pula, dia masih tidak tahu di mana Lin Tianou menetap. Melihat Zhou Weiking, Little Four sangat gembira, dengan cepat melambai padanya dan sangguan Feier. Namun, saat Zhou Weiking dan sangguan Feier berjalan mendekat, matanya membelalak. Dia benar-benar memegang tangannya, mungkinkah ada perubahan orang? Little Four, apa yang kamu lihat? Sangguan Feir berteriak putus asa pada Little Four yang memelototinya. Eh, apakah Anda Sangguan Bing Er atau Sangguan Bing Er? Tidak mungkin mereka bertukar orang, kan? Little Four bergumam. Sangguan Feir tersenyum tipis, mengangkat tangannya untuk menepuk bahu. "Little Four, apakah kamu ingin mencoba dan melihat siapa aku?" Little Four mengambil kesempatan itu untuk bergidik. "Tidak, tidak perlu. Aku mengerti. King, kamu sangat kuat. Tidak heran kamu bisa menjadi bos." Level ini terlalu tinggi. Dua saudari cantik terbang bersama. Saya serahkan. Ah. Suara terakhir adalah jeritan kesakitan. Begitu kata-kata, saudara perempuan cantik terbang bersama, keluar dari mulutnya, Little Four menyadari bahwa dia dalam masalah. Bahkan jika dia ingin lari, sudah terlambat. Sangguan Feier mengangkat tangannya, dan tubuhnya terbanting ke tanah. Zhou Weiking berdiri di samping, menyeringai saat dia melihat. Meskipun Little Four telah mengungkapkan pikirannya, dia tidak akan mengakuinya apapun yang terjadi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, rasa bahaya muncul di hati Zhou Weiking, dan dia tanpa sadar berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju, memblokir di depan sangguan Feier. Perasaan bahaya itu seperti ditatap ular berbisa, seolah bisa digigit kapan saja. Tepat di sisi tembok kota, di sudut gelap, sosok perlahan berbalik, berjalan menuju Zhou Weiking. Saat Zhou Weiking bergerak, sangguan Feier secara alami merasakannya. Tanpa sadar berbalik, dia terkejut menemukan tubuh Zhou Weiking agak kaku, mulutnya sedikit ternganga, matanya menatap kosong ke arah tertentu. Orang yang berjalan ke arah mereka terlihat berusia sekitar 30 atau 40 tahun dan dia cukup tampan. Dia memegang botol anggur di tangannya. Saat dia berjalan, dia tidak lupa menenggak anggur ke dalam mulutnya. Saat dia berjalan, dia bergoyang dan bergoyang. Namun, matanya, 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 matanya dan arah-arah botolnya Sangguan Feier dapat dengan jelas melihat bahwa mata Zhou Weiking telah memerah, lapisan air mata terbentuk di matanya. Detik berikutnya, tubuhnya melesat seperti anak panah dari busur, sama sekali tidak peduli dengan tentara kota Tianbei terdekat di gerbang kota yang masih melihat mereka. Dalam sekejap, Zhou Weiking telah mencapai pria parubaya itu, memeluknya dengan erat. Anggur di tangan pria itu tumpah, membasahi pakaiannya, tapi dia tidak keberatan sama sekali. Little Four berkata dengan heran, ada apa dengan Weiking? Jangan bilang dia punya hobi seperti itu. Kalau kau tidak mau, katakan saja. Sangguan Feier menatapnya dengan sinis. Er, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya, Nona Feier yang cantik. Meskipun mulut Little Four sedikit busuk, dia tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu dia sakiti. Tuan nakal, suara Zhou Weiking bergetar karena terkejut. Memang, pria yang dipeluknya begitu erat adalah Luoke di pemabuk-mabuk dari Batalion Busur Langit Kekaisaran Tiangong. Zhou Waking tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengannya di sini. Rumahnya telah dihancurkan dan kekaisaran Tiangong telah dihancurkan. Itu seperti gunung besar yang menekan hati Zhou Waking. Dia telah menghindari dirinya dari memikirkan apa yang telah terjadi pada rumahnya, pada keluarga dan teman-temannya. Dia telah bekerja keras dalam kultivasinya, memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya. Bukankah itu semua untuk rumahnya? Sekarang, dia benar-benar bertemu Luo Kedi di sini. Baginya, itu adalah kesempatan yang menggembirakan dari surga. Para guru dari batalion busur langit sangat penting baginya. Itu adalah persahabatannya dan juga keluarganya. Jika bukan karena dua tahun kehidupan di batalion busur langit, dapat dikatakan bahwa Zhou Wei tidak akan berada di tempatnya sekarang. Meskipun guru-guru itu tidak dapat membantunya meningkatkan kekuatannya, tetapi mereka telah mengajarinya banyak prinsip hidup dan kemampuan untuk bertahan hidup di dunia ini. Hei, hei, jangan terlalu sentimental. Kau seperti banci. Izinkan saya memberitahu Anda, orientasi seksual pria tampan ini tidak pernah berubah. Aku tidak akan tertarik padamu. Mulut Luo Kedi masih sangat murahan, tapi suaranya penuh kehangatan di telinga Zhou Weiking. Melepaskan pelukannya, Zhou Weiking dengan cemas bertanya, Rock Master, kamu baik-baik saja, tapi bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan tuanku? Bagaimana mereka? Luo Kedi berkata dengan sedih, pria tampan ini baik-baik saja, apa yang bisa terjadi pada mereka? Apakah menurut Anda orang-orang dari Batalion Busur Langit mati dengan begitu mudah? Meskipun bajingan Kekaisaran Baida mengirim banyak orang kuat, tetapi di depan pria tampan ini dan kekuatan tuanmu yang nakal, mereka semua sia-sia. Kami membantu semua orang keluar. Sekarang mereka juga berada di kota Tianbei. Anda akan melihat mereka nanti. Itu bagus, itu benar-benar hebat. Zhou Weiking dengan bersemangat melompat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seluruh batalion busur langit masih hidup. Kekaisaran Tiangong telah diserbu, dan mereka masih hidup. Itu berarti dia masih memiliki seseorang untuk diandalkan, dan keluarganya. Tepat pada saat itu, sekelompok tentara mengepung mereka. Mereka telah menyebabkan keributan besar, dan kecepatan Zhou Weiking sangat cepat. Akan aneh jika mereka tidak curiga. Namun, sebelum Zhou Weiking dapat mengatakan apapun, Sangguan Feier telah mengirim mereka pergi, menunjukkan plakat pinggang komandan batalion yang dia dapatkan dari Shen Yi, dan semua masalah diselesaikan. Bing'er, kamu cantik sekali lagi. Cepat, biarkan Rockmaster memelukmu. Luo Kedi melihat sangguan Feier, dan dia secara alami bersemangat, membuka lebar tangannya saat dia berjalan. Zhou Weiking mulai sesaat, tapi saat berikutnya, wajahnya dipenuhi seringai jahat. Dia tidak akan menghentikan Luo Kedi. Ah, Bing Er, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Ingin memeluk sangguan Feier, bagaimana bisa bagus? Selanjutnya, Luo Kedi mengaku sebagai bajingan. Namun, sangguan Feier telah meraih pergelangan tangannya, dan dengan serangan bersama dan tendangan ringan, dia jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang yang mengaku nakal. Jika kamu mencoba mengambil keuntungan dari wanita muda ini lagi, kamu akan mati. Sangguan Feier berkata dengan dingin. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Feier, jangan kasar. Ini adalah tuanku, nama panggilannya adalah Drun Rock. Tentu saja, dia benar-benar bajingan. Kamu hanya perlu menjauh darinya. Luo Kedi mengerang ketika dia merangkak dari tanah, berkata dengan putus asa, Bing Er, kamu gadis kecil, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Lihatlah Xiao Wei, ketika dia melihat tuanmu, dia memelukmu dengan hangat. Kamu benar-benar berani memberontak dan memukul tuanmu, lihat apakah aku tidak mengeluh kepada Hua Feng. Tuan siapa kamu? Sangguan Fei'er berkata dengan putus asa, tolong perhatikan baik-baik sebelum Anda berbicara. Saya bukan Bing Er. Ah, kali ini giliran Luo Kedi yang terkejut. Dia dengan cepat menatap Zhou Weiking dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ayo masuk kota dan duduk dulu, apa gunanya berdiri di sini?" Mari kita bicara sambil berjalan. Saat itulah mereka berempat memasuki kota Tianbei dengan plakat komandan batalion Sangguan Feier. Penjaga kota secara alami membiarkan mereka masuk dengan hormat. Saat mereka berjalan, Zhou Weiking dan Luo Kedi akhirnya menjawab pertanyaan yang paling membuat mereka penasaran. Zhou Weiking secara singkat menjelaskan apa yang terjadi setelah dia meninggalkan batalion busur langit, terutama hubungan antara tiga bersaudara Sangguan. Luo Kedi kemudian memberitahunya mengapa mereka ada di sini. Ternyata Kekaisaran Tiangong tiba-tiba diserang oleh Kekaisaran Baida. Serangan itu begitu tiba-tiba sehingga ketika Kota Busur Surgawi dikepung, Batalion Busur Langit baru saja menerima berita itu. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Kekaisaran Baida telah mengirim sekelompok pembangkit tenaga Heavenly Batmaster untuk menyerang Batalion Busur Langit. Lagi pula, meskipun kekuatan individu Batalion Busur Langit tidak kuat, keterampilan memanah mereka terlalu berlebihan. Keluarga Kerajaan Kekaisaran Baida tidak ingin tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Karena itu, ketika mereka menyerang ke Kaisaran Tiamong, mereka sangat berhati-hati untuk menjaga Batalion Busur Langit. Ketika Batalion Busur Langit diserang, Hua Feng dan yang lainnya secara alami tidak dapat melawan begitu banyak guru manik surgawi. Pada saat genting, Mu En dan Luo Kedi memimpin yang lain keluar dari terowongan rahasia yang telah mereka bangun, dan dengan cepat meninggalkan Kekaisaran Tiamong. Setelah meninggalkan Kekaisaran Tiamong, hal pertama yang mereka pikirkan adalah menemukan dua orang. Hanya dua orang ini yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang untuk menghidupkan kembali kerajaan mereka. Salah satunya adalah pewaris keluarga kerajaan, Putri Difuya, yang belajar di Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feili. Yang lainnya adalah putra satu-satunya Grand Marshal Zhou, Zhou Waking. Dengan demikian, mereka secara alami datang ke Kota Feili. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menemukan Putri Difuya. Namun, mereka mengetahui bahwa Zhou Waking telah pergi ke Kekaisaran Songtian untuk berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Karena itu, mereka menunggu di kota Feili, berencana untuk bertemu dengan Zhou Weiking sebelum membuat rencana. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa begitu Zhou Weiking kembali ke kota Feili dan pergi ke akademi, dia disergap dan memilih untuk pergi. Pada saat batalion busur langit menemukannya, dia sudah meninggalkan kota. Tak berdaya, batalion busur langit tidak punya pilihan selain mengejarnya. Mereka hanya berhasil mengejar di tengah jalan. Setelah berdiskusi, Hua Feng dan Mu En memutuskan untuk tidak mengganggu Zhou Waking dan melihat apa yang dia rencanakan. Karena itu, mereka mengikuti secara rahasia. Dengan kemampuan pelacakan mereka, Zhou Waking dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Ketika mereka melihat Zhou Waking memasuki Kekaisaran Songtian dan menuju perbatasan utara, mereka sudah tahu apa yang ingin dilakukan Zhou Waking. Karena itu, mereka pergi jauh-jauh ke kota Tianbei. Saat mereka akan bertemu dengan Zhou Waking, Bajingan kecil itu pergi ke kamp tentara dan mereka merindukannya. Zhou Waking tidak ada dan mereka tidak mungkin bertemu dengan Lin Tianao dan yang lainnya karena itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Dengan demikian, ketika batalion busur langit mengetahui bahwa Lin Tianao akan mengirim seseorang untuk menunggu Zhou Waking setiap pagi, mereka mengikuti dan mengirim seseorang untuk menunggu Zhou Waking. Hari ini, mereka akhirnya bertemu dengannya. Bab 408. Pergi ke tempatmu dulu atau ke tempatku. Luo Kedi bertanya pada Zhou Weiking. Tanpa ragu, Zhou Weiking berkata, "Tentu saja kami akan pergi ke tempatmu terlebih dahulu." Omong-omong, Rock Master, Putri Difuya bersamamu, gadis itu sedikit terbelakang. "Jangan dengarkan dia." Luo Kedi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jangan katakan itu. Meski Putri Difuya sedikit manja, dia bukanlah orang jahat. Selain itu, dia adalah tunanganmu." "Tunangan apa?" Suara tidak ramah Sangguan Fei terdengar. Zhou Weiking terus mengedipkan mata pada Luo Kedi, tetapi Luo Kedi bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, menoleh kesangguan Feier dan berkata, Weiking kami adalah putra Marsekal Agung Zhou, dan dia telah bertunangan dengan putri di Fuya sejak lahir. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa bahkan sebelum mereka menikah, sesuatu terjadi pada keluarga mereka. Sangat baik, Zhou Xiaopang, kamu sebenarnya punya tunangan. Berapa banyak wanita yang memiliki hubungan dengan Anda? Sangguan Feier berkata dengan kejam. Zhou Weiking menatap wajah Luo Kedi yang terdiam dan berkata dengan senyum pahit, "Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Difuya, tapi sebelum aku bisa kembali dan memberitahunya, kerajaan kita telah diserang." "Jangan khawatir, tidak peduli dengan siapa saya memiliki hubungan, saya tidak akan memiliki hubungan dengannya. Di masa lalu, saya hampir mati di tangannya." Luo Kedi menyeringai dan berkata, "Hehe, heh, itu bukan keputusanmu. Saat ini, ayah dan ayah baptismu disegel dalam pesona kegelapan. Siapa yang memutuskan pertunangan untukmu?" Weiking kita sudah membahas masalah ini. Untuk menghidupkan kembali kekaisaran kita, kita perlu alasan yang bagus untuk melakukannya dan kita juga perlu merekrut tentara lama kekaisaran. Sejauh yang saya tahu, meskipun pasukan kekaisaran telah runtuh di bawah serangan kekaisaran Baida, masih ada sebagian dari mereka yang tersebar di antara rakyat jelata. Hanya dengan menikahi putri di fuya Anda dapat merekrut orang-orang ini dengan benar. Zhou Weiking menamparkan dahinya dan berkata, "Lupakan saja, rock master, jangan beri aku ide sembarangan." Itu tidak mungkin. Ayo pergi, mari kita temui guru dulu. Luo Kedi memimpin mereka bertiga melalui serangkaian tikungan dan belokan ke gang kecil, akhirnya berhenti di depan halaman terdalam. Setelah beberapa ketukan ritmis, pintu terbuka, memperlihatkan wajah cantik Sui Chao. Bro, kamu kembali, kamu kembali. Luo Kedi menunjuk Zhou Weiking, dan Sui Chao sangat gembira, segera melompat ke depan untuk memeluk Zhou Weiking. Binger, saat berikutnya, Sui Chao melihat sangguan Feier. Dia telah diam-diam jatuh cinta dengan Hua Feng selama 20 tahun, dan terhadap murid perempuan Hua Feng, perasaannya secara alami sangat baik. Sayangnya, dia telah bertemu dengan Sangguan Feier. Sebelum Sangguan Feier bisa melakukan apa saja, Zhou Weiking dengan cepat menariknya dan berkata, Kakak Sui Chao, ayo masuk dulu. Memanggil Sui Chao, kakak, adalah permintaannya sendiri. Lagi pula, memanggilnya, kakak, membuatnya terlihat lebih mudah. Baik, Zhou Xiaopang, kamu bahkan tidak akan melepaskan yang lebih tua. Sangguan Feier berkata dengan putus asa dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dia dan Zhou Weiking. Dia adalah salah satu guruku. Jangan menyemburkan omong kosong. Zhou Weiking meremas tangannya dan berkata dengan serius, Feier, para guru dari batalion busur langit, tidak peduli bagiku atau Bing Er, mereka semua adalah orang-orang penting. Kamu harus memperlakukan mereka dengan hormat. Sangguan Feier menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tahu. Pada titik ini, anggota batalion busur langit sudah bergegas keluar rumah. Muen masih sama, terlihat sama seperti sebelumnya. Tertawa terbahak-bahak, dia berkata, Xiao Wei, kamu bocah nakal. Hahaha. <laughs> Menguasai, melihat Muen, Zhou Weiking sangat gembira, dengan cepat bergegas memeluknya. Ekspresi Hua Feng secara alami jauh lebih lembut, dan dia berjalan menuju Sangguan Feier. Meskipun Luo Kedi sudah mengetahui identitas Sangguan Feier, dia tidak berniat menghentikan Hua Feng. Lagi pula, saudaranya sudah terlempar, bagaimana dia bisa membiarkan komandan batalion memanfaatkannya? Binger, kamu baik-baik saja. Hua Feng berjalan ke sangguan Feier. Yang mengejutkan Luo Kedi, setelah peringatan Zhou Wei King, sikap sangguan Feier telah banyak berubah. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Halo, Anda pasti Tuan Binger. Saya saudara kembarnya, nama saya Sangguan Feier. Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk dengan anggun ke arah Hua Feng. Hua Feng tercengang, dan tidak jauh dari sana, Rahang Luo di terjatuh, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Ini, ini tidak adil. Zhou Weiking memeluk semua orang satu persatu, bahkan waria Yisi. Melihat mereka lagi, dia terlalu senang. Apa yang lebih sempurna daripada bertemu teman lama di negeri asing? Apalagi rumahnya sudah tidak ada lagi. Melihat semua orang, Zhou Weiking menceritakan semua yang telah terjadi setelah dia meninggalkan batalion busur langit. Kali ini, jauh lebih detail. Mendengar bahwa dia benar-benar mewakili tim pertempuran Feili untuk menjadi juara turnamen Manik Surgawi, semua orang terkejut. Di Fuya muncul begitu Zhou Weiking memasuki halaman. Melihat Zhou Weiking, dia jelas merasa malu, berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dibandingkan sebelumnya, dia jelas kehilangan berat badan, dan tatapannya jauh lebih tertutup. Saat ini, Di Fuya merasa sangat tidak nyaman. Zhou Waking dan yang lainnya telah menjadi juara turnamen permata surgawi, dan dia sudah mendengarnya ketika mereka berada di kota Feili. Sekarang dia melihat Zhou Waking lagi, dia menyadari bahwa auranya bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Meski dia masih belum bisa dianggap tampan, tapi dia tinggi dan kuat. Melihatnya sekarang, dia tidak tampak menyebalkan seperti sebelumnya. Namun, apa yang membuat difuya semakin tertekan adalah sejak mereka tiba di sini, Zhou Waking bahkan tidak memandangnya dengan baik. Dia merasa meskipun jarak antara dia dan tunangannya hanya beberapa meter, itu seperti jurang antara langit dan bumi. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Hua Feng mengangguk dan berkata, "Jadi, kamu mengatakan bahwa kamu berniat untuk berkembang di sini sebelum kembali ke rumah." Zhou Weiking mengangguk dan berkata, "Saat ini, kami hanya memiliki sedikit orang dan kami kalah jumlah. Bahkan jika kita dapat mengembalikan dan mengatur ulang pasukan lama kita, berapa banyak orang yang dapat kita miliki? Paling-paling kami dapat mengumpulkan seluruh resimen. Lebih jauh lagi, yang akan kita hadapi bukanlah kerajaan Kalise, tetapi kerajaan Baida, keberadaan kolosal bagi kita. Hanya dengan memiliki pasukan yang dapat menentukan kemenangan di medan perang, kita akan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali kekaisaran kita. Atau mungkin, menghidupkan kembali kerajaan kita terlalu jauh bagi kita. Tujuan utama kami adalah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dan ayah baptis dari kota busur surgawi dalam 10 tahun. Ini membutuhkan kekuatan elit absolut. Mata Hua Feng berkilat dengan sedikit melankolis saat dia berkata, rencanamu tidak terlalu ambisius. Itu juga yang ingin saya ingatkan. Dengan hanya 10 tahun, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan kekaisaran Bai Da tanpa bantuan dari luar. Namun, jika hanya untuk menyelamatkan Yang Mulia dan Marsekal Zhou, itu masih mungkin. Arah upaya masa depan kita harus didasarkan pada menyelamatkan mereka terlebih dahulu, sebelum kita berencana untuk menghidupkan kembali kerajaan kita. Zhou Weiking berkata, memang, senang rasanya bisa bertemu tuanku. Saya hanya khawatir tentang bagaimana mengembangkan batalion tanpa tanding saya. Sekarang Anda semua ada di sini, saya tidak perlu berpikir terlalu banyak. Saya ingin mengubah seluruh batalion tanpa tanding menjadi unit panahan. Oh, beritahu kami tentang rencana Anda. Hua Feng berkata dengan penuh minat. Zhou so, Weiking berkata, ini adalah rencanaku. Di batalion tanpa tandingku, kami memiliki lebih dari 300 master permata fisik. Itu adalah jumlah yang menakutkan, bahkan mungkin lebih dari gabungan seluruh kekaisaran Tiamong. Meski tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, dengan rata-rata dua atau tiga permata, mereka masih sangat kuat. Namun, untuk menjadi pemanah tentunya tidak sulit. Jika masing-masing dari mereka dapat memiliki busur konsolidasi, mereka dapat melatih keterampilan memanah mereka. Maka, tidak peduli musuh seperti apa yang mereka hadapi, mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri sebanyak mungkin, dan tetap dapat memberikan damage yang besar kepada musuh mereka. Muen berkata dengan putus asa, untuk menjadi pemanah yang luar biasa, kamu membutuhkan bakat. Zhou Weiking mengungkapkan ekspresi bajingan di wajahnya saat dia berkata, itu bukan sesuatu yang perlu saya khawatirkan. Dengan beberapa master seperti Anda, masalah sekecil itu dapat dengan mudah diselesaikan. Isi menjepit jari-jarinya, menunjuk Zhou Weiking dan berkata, jangan mencoba menyihir kami. Xiao Wei ah, keterampilan memanah kami tidak begitu mudah dipelajari. Namun, 300 master permata fisik, saya sangat tertarik. Apakah ada yang sangat kuat? Saya suka yang kuat. Zhou Waking sudah terbiasa dengan cara bicara Yisi, jadi dia baik-baik saja. Namun di sampingnya, Little Four dan Sangguan Feier mendengar suaranya yang manis, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Hua Feng berpikir sejenak, lalu berkata, "Kekaisaran kita telah dihancurkan, apa gunanya menyimpan keterampilan memanah kita untuk diri kita sendiri? Baiklah, Waking, saya menyetujui permintaan Anda. Beberapa dari kami akan menjadi instruktur panahan untuk batalion tanpa tandingmu. Namun... Anda juga belajar memanah dari kami, dan tentu saja Anda tahu betapa sulitnya berlatih keras. Batalion tanpa tandingmu juga memiliki begitu banyak master permata fisik. Akankah mereka mendengarkan perintahmu? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, "Hehe, ini bukan perintah, lebih seperti godaan keuntungan. Adapun untuk memegang benteng, tidak perlu bagiku. Fei'er sudah lebih dari cukup. Mereka yang tidak mendengarkan bisa diserahkan ke Fei'er. Saya yakin mereka akan lebih tertarik pada panahan daripada pertarungan jarak dekat." Tatapan semua orang beralih ke sangguan Bing Er. Melihatnya, anggota batalion busur langit tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada kekuatan ajaib sang pencipta. Hanya dari penampilan saja, mereka tidak bisa melihat perbedaan antara dia dan sangguan Bing Er. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa sangguan Bing'er Er sebenarnya adalah putri dari Tuan Istana Kedua dari Istana Hamparan Surga, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Zhou so, Weiking berkata, Tuan, ayo pergi sekarang. Mari kita bertemu dengan orang-orangku, membeli beberapa barang dan kembali ke batalion tanpa tanding. Memikirkan tentang melatih batalion tanpa tanding menjadi unit pemanah penuh pemanah dewa, Zhou Waking tidak bisa menahan perasaannya yang mendidih karena kegembiraan. Dibandingkan dengan halaman tempat tinggal Hua Feng dan yang lainnya, Lin Tianao dan yang lainnya jauh lebih kaya. Sebelumnya, setelah Lin Tianao dan yang lainnya berpisah dengan Zhou Waking, mereka membeli halaman luas di dekat gerbang utara Kota Tianbei. Basis operasi Zhou Waking tidak boleh terlalu kecil. Lagi pula, dengan kartu yang diberikan Zhou Weiking kepada mereka, mereka bisa dianggap sangat kaya. Bab 410. Halaman itu memiliki tiga pintu masuk dengan puluhan kamar. Bahkan jika ada dua kali lebih banyak orang, itu tidak akan menjadi masalah. Zhou Weiking memimpin prajurit batalion tanpa tanding ke halaman yang telah dibeli Lin Tianao. Setelah pengenalan sederhana, Zhou Weiking segera memberi Lin Tianao daftar barang yang perlu dia beli. Ada beberapa hal yang perlu dia beli. Yang pertama adalah menukar sejumlah besar koin emas. Untuk memastikan bahwa prajurit batalion tanpa tanding akan dengan patuh melatih dan mendengarkan perintahnya, uang saja tidak cukup. Tentu saja, Zhou Weiking akan menggunakan harga rendah gulungan peralatan konsolidasi untuk mendapatkan kembali uangnya. Namun, sebelum itu bisa terjadi, dia membutuhkan sejumlah besar uang. Yang kedua adalah membuat Lin Tianou membeli cincin tata ruang dan barang unik lainnya sebanyak mungkin. Dalam benak Zhou Weiking, pasukan yang ingin dia bangun tidak membutuhkan terlalu banyak orang, tetapi mereka semua harus elit. Kecepatan adalah hal yang paling penting, dan dia tidak mungkin membiarkan mereka berlarian dengan setumpuk persediaan, bukan? Dengan cincin spasial yang cukup, masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Hanya dia yang berani melakukannya. Lagi pula, barang penyimpanan cukup mahal. Cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan 1 meter kubik bernilai sebanyak 500 koin emas. Secara alami, semakin besar cincin tata ruang, semakin mahal harganya. Cincin spasial berkualitas tinggi akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus ribu koin emas, bahkan mungkin satu juta koin emas. Tentu saja, Zhou Weiking tidak membutuhkan cincin tata ruang berkualitas tinggi, cukup jumlahnya. Tujuannya adalah untuk melengkapi semua prajurit batalion tanpa tanding yang memiliki energi surgawi dan mampu mengaktifkan cincin tata ruang mereka. Selanjutnya, itu adalah busur panjang dan anak panah dalam jumlah besar. Meskipun dia bisa memikirkan cara untuk mendapatkan barang-barang ini dari kam tentara barat laut, bagaimanapun juga senjata dan peralatan adalah topik yang sensitif, dan akan sulit untuk mendapatkannya. Selain itu, dia tidak terlalu tertarik dengan busur dan anak panah standar militer. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik, pertama-tama seseorang harus mengasah alatnya, dan yang dia inginkan adalah busur berkualitas tinggi. Selain itu, Zhou Weiking juga meminta Lin Tiano untuk mengirim beberapa orang ke Kekaisaran Song untuk memesan sekumpulan baju besi. Di kota Tianbei, itu tidak akan berhasil karena akan terlalu mudah menimbulkan kecurigaan. Adapun kekaisaran Songtian sendiri, itu jauh lebih baik. Jika mereka melakukan pemesanan di beberapa kota, kemungkinan menimbulkan kecurigaan akan jauh lebih rendah. Ukuran baju besi itu tidak besar dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai baju besi seluruh tubuh. Namun, yang diinginkan Zhou Weiking adalah baju besi yang seluruhnya terbuat dari paduan titanium, termasuk tudung yang telah dirancangnya saat itu. Zhou Weiking telah memenangkan 100 juta koin emas di turnamen Manik Surgawi. Dia telah menghabiskan sebagian darinya di Heavenly Bed Island, tapi dia masih memiliki banyak sisa. Sekarang, saatnya menggunakan uang ini dengan baik. Dia sama sekali tidak khawatir kehabisan uang. Dengan keberadaan tiga master peralatan konsolidasi ini, menghasilkan uang bukanlah tugas yang sulit. Selain barang-barang tersebut, ada juga beberapa kebutuhan sehari-hari dan barang-barang lain yang perlu dibeli. Ini semua diserahkan kepada Lin Tianao. Kakak, Aku harus merepotkanmu dengan masalah ini. Situasi di batalion tanpa tanding perlahan mulai stabil, dan kalian semua harus tetap di sini. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan mengirimkan surat kepada Anda. Kakak Yun, Dou Dou, kalian berdua juga harus tinggal di sini. Mulai sekarang, Anda akan fokus membuat dua jenis gulungan peralatan konsolidasi. Jika Anda membutuhkan bahan apapun, Anda dapat membelinya langsung dari kakak Lin. Zhou Weiking memberitahu mereka berdua gulungan peralatan konsolidasi mana yang dia butuhkan. Dia saat ini sangat sibuk, dan tidak mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Yunli dan Dodo bisa dikatakan sebagai sumber dayanya yang paling berharga, dan lebih aman meninggalkan mereka. Ini terutama terjadi pada Dodo. Xing Tianyi telah memintanya untuk mengikuti Zhou Weiking keluar untuk pelatihan, dan keselamatannya sangat penting bagi Zhou Weiking. Keesokan harinya, Zhou Weiking menghabiskan sepanjang hari untuk mendiskusikan detailnya dengan Lin Tianao dan anggota batalion busur langit lainnya. Tanpa pertanyaan, bisa menjadi komandan batalion tanpa tanding merupakan dorongan besar bagi rencana Zhou Weiking di perbatasan utara. Dengan ini, sebagai dasar akan jauh lebih mudah daripada berdiri di ketentaraan dan merekrut tentara. Lagi pula, tentara batalion Rufian sangat membenci militer. Selama ada cukup keuntungan, Zhou Weiking memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu membawa mereka pergi di masa depan. Tentu saja, sekarang bukan waktunya. Perbatasan utara adalah tempat yang sangat berbahaya, dan tidak diragukan lagi itu adalah batu asah terbaik untuk batalion tanpa tandingan. Untuk membuat pasukan elit, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Setelah makan malam, Zhou Weiking membawa 20 alat spasial aneh yang telah dibeli Lin Tianao dengan harga yang agak tinggi dari pelelangan di kota Tianbei sore tadi. Mengemasnya ke dalam kumpulan busur dan anak panah pertama, mereka diam-diam meninggalkan kota Tianbei. Tentu saja, ada juga batalion busur langit dan sangguan Feier. Ketika Zhou Weiking melepaskan kuda setan hantu bertanduk tunggal miliknya, mata anggota batalion busur langit berbinar. Pada akhirnya, Mu En menggunakan statusnya sebagai guru Zhou Weiking untuk mengambil alih secara paksa. Luo Kedi tanpa malu-malu ingin ikut dengannya, tetapi ditolak oleh Mu En. Han Mo yang biasanya pendiam menepuk bahu Zhou Weiking dan berkata, "Xiao Wei, jika Anda ingin kami menjadi instruktur memanah, apa manfaatnya?" "Manfaat apa?" Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya uang. Rekan Hanmo, Gao Seng berambut merah menjilat bibirnya, wajahnya tampak haus darah. Zhou Weiking berkata dengan heran, "Kalian berdua, apakah kalian mencoba memeras murid kalian yang berharga dariku?" Sui Chao terkikik dan berkata, "Ini bukan pemerasan, itu adalah permintaan yang masuk akal. Sebenarnya, kami tidak meminta banyak." Luo Kedi mengangguk dan berkata, "Masing-masing dari kita akan mendapatkan kuda setan hantu, tidak lebih buruk dari milikmu." Adapun manfaat lainnya, kita bisa membicarakannya nanti. Komandan Batalion, Wakil Komandan Batalion, kan? Isi berkata dengan lembut, Aku sangat cantik, bukankah akan terlalu kontras jika aku mengendarai kuda setan hantu? Pada titik ini, bagaimana mungkin Zhou Wei Qing tidak mengerti bahwa dia sedang diperas? Dengan secerca harapan terakhir, dia melihat ke arah Hua Feng. Hua Feng mengerutkan alisnya, tatapannya menyapu seluruh anggota Skybo Batalion. Bagaimana kamu bisa memeras Xiao Wei? Mu En menambahkan, "Benar, apakah kamu memiliki kemanusiaan?" Zhou Weiking tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berpikir bahwa hanya karena Hua Feng berkata demikian, orang-orang ini akan melepaskannya. Seperti yang diharapkan, Hua Feng melanjutkan, "Xiao Wei, agar batalion tanpa tandingmu tumbuh, memanah saja tidak cukup. Kamu harus memiliki refleks yang cepat. Anda harus dapat mengubah medan perang kapan saja. Karena itu, Anda harus menggunakan panahan yang dipasang Memanah yang dipasang membutuhkan kuda yang bagus, dan ghost di menhorse memang pilihan yang bagus. Kita juga perlu membiasakan diri dengan kuda setan hantu agar kita bisa mengajari prajurit kita. Luo Kedi menyeringai dan berkata, "Hehe, heh, bos, memang bos, bahkan memeras orang begitu benar." Zhou Weiking melihat ketujuh pria parubaya yang tidak bermoral sebelum tiba-tiba menoleh ke Sangguan Feier dan bertanya, "Feier, berapa berat yang bisa kamu bawa saat terbang?" Sangguan Feier telah bersamanya cukup lama sekarang. Dan dia secara alami mengerti apa yang dia maksud. Orang-orang ini bukan masalah. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, "Guru, mari kita terbang kali ini sehingga kita dapat kembali ke batalion tanpa tanding secepat mungkin. Ini satu-satunya jalan." Setengah jam kemudian, di langit di atas kamp tentara utara, dalam angin malam yang dingin menggigit, seutas tali dengan delapan orang tergantung di atasnya bergoyang-goyang, saat tujuh tangisan tragis terdengar di udara.